comment, comment il m'a fait tout. Avec les professeurs, les caractères, peut-être que j'avais le time, peut-être que le DJ. Donc, toi, il n'y a pas de même discipline. J'ai dit, sur le plus de taille, cette pénalité, c'est parce que j'ai dit saïe, c'est chaque fois média, 27 mois fazil, dari jabatan perkhidmatan awam, cawangan dasar dan perundingan. Bahagian perkhidmatan telah berkhidmat di JPA mulai dari dah 9 tahun ya. Saya kelas sejak kemencian, betul masuk balik lah. Mesti buat kerja yang sama juga lah ya. Fokus kepada HR lah. Dan cuma kali ini lebih kepada sikit cawangan dasar. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan ya, pada pagi ini saya akan kongsikan dan saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan ya, mengenai pelaksanaan dasar pengisah ya, yang telah JPE kuatkuasakan ya, melalui perkhidmatan bilangan 7 tahun 2015 ya. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan ya, saya pasti tuan-tuan dan puan telah ada mendengar ya, ataupun dah dapat maklumat dengan kawan lain ke yang JPE telah keluarkan. Ada laluan untuk pegawai-pegawai yang tidak berprestasi, untuk kita tamatkan perkhidmatannya dalam perkhidmatan awam ya. Tapi bukan niat kerajaan untuk kita buang pejabat-pejabat awam, bukan ya. Ia lebih kepada untuk kita membantu pegawai-pegawai awam meningkatkan prestasi dia ya. Setelah sekian lama mungkin prestasi dia tak berubah ataupun mungkin makin lama makin turun, mungkin dengan adanya laluan ini mungkin dia menjadi satu macam wake up call kepada pegawai ataupun awam yang lain lah ya. Jadi tuan-tuan dan puan, pekeliling ini memang khusus untuk pegawai-pegawai yang mana pemicu dia untuk kita laksanakan dasar ini adalah bagi pegawai yang mendapat LMPT kurang daripada 60%. Tapi bagi pegawai yang mendapat LMPT di antara 0 hingga 59.99% sahaja kita akan liputi pegawai dalam dasar ini. Pegawai yang dapat lebih daripada 60%, walaupun dia dapat on the border 60% pun, dia tak akan masuk bawah dasar pengisah ni lah. Pegawai yang mendapat LMPT antara 0 hingga 59.99% sahaja, maka dia akan dimasukkan di bawah dasar pengisah. Okay. Nah, macam saya cakap tadi lah ya, pemicu dia adalah kepada LMPT. Dan saya difahamkan pihak pentadbiran UPM akan melaksanakan dasar ini tahun hadapan. Jadi kalau nak gunakan, kita nak laksanakan tahun hadapan, kita akan tengok kepada LMPT tahun 2016 lah, tahun ni lah punya LMPT ya. Okay, jadi kandungan taklimat saya pada pagi ini akan merangkumi dan aspek definisi sehinggalah kepada faedah persaraan ya. Apa yang tuan-tuan akan dapat sekiranya tuan-tuan pertamanya ditamatkan di bawah dasar ini, dan apa faedah persaraan yang tuan-tuan akan dapat lah ya. Jadi tuan-tuan sedikit latar belakang ya, jadi hasrat pengurusan tinggi kerajaan yang berkehendakkan satu perkhidmatan awam yang berprestasi dan berintegriti. Macam mana kita nak adanya satu perkhidmatan awam yang berintegriti? Dengan adanya lah pejabat-pejabat awam yang berprestasi tinggi, barulah ada satu perkhidmatan awam yang cemerlang dan baik ya. Jadi itulah antara sebab kenapa kita hidupkan kembali dasar pemisah ini ya. Sebelum ni telah memang ada dalam SPPE sebelum ya, tapi bila SPPE batal, so kita batalkan sekali exit fungsi yang ada pada masa itulah ya. Tapi apabila kita merasakan ini adalah laluan yang terbaik, ada jalan keluar bagi pegawai-pegawai yang tidak berprestasi, kita hidupkan baliklah dasar ni ya. Tapi dia bukanlah di bawah SUPA, di bawah sistem calon yang sekarang ya. Jadi tuan-tuan, kenapa kita nak laksanakan dasar pemisah ni? Tuan-tuan ya, yang pertamanya kita nak kekalkan pegawai yang committed dan berprestasi tinggi ya. So pegawai yang tidak berprestasi kita akan keluarkan daripada perkhidmatan awam ya. Yang kedua je, dapat meningkatkan daya saing dan di samping dapat menunjukkan perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi dan berintegriti ya. Itu tujuan utama kita nak laksanakan dasar pemisah ya. Jadi tuan-tuan, apa yang kita maksudkan dengan dasar pemisah tuan-tuan ya? Yang pertamanya ada dua keadaan di sini. Yang pertamanya kita tamatkan perkhidmatan pegawai itu ya. Setelah kita tamatkan perkhidmatan pegawai itu, pegawai ini akan dibesarkan di bawah akta pencen ya, bagi pegawai yang mesti rendah dalam perkhidmatan awam. So apa pula yang kita definasikan sebagai berprestasi rendah ya?
Mesti rendah pula kita merujuk kepada ya, yang menggunakan penilaian LMPT, dia mendapat kurang daripada 60%. Ya. Itu bagi kumpulan pegawai PNP dan pelaksana. Lah, ya. Tetapi bagi pegawai kumpulan perusahaan tertinggi ya, yang menggunakan KPI sebagai instrumen penilaian, ya, mereka ini dapat di bawah sasaran iaitu below target. Ya. Maka pegawai-pegawai inilah ya, kalau gunakan LMPT bawah 60%, dan kalau menggunakan KPI bawah 60%, maka kita akan masukkan di bawah dasar pemisah. Ya. Okey. So, kenapa kita tetapkan pemicu dia adalah 60%? Tuan-tuan eh. Pada mulanya apabila kita engage dengan Kongres KPEX eh, dia tak bersetujulah dengan 60% ya. Dia menghendakkan markah yang lebih tinggi eh, dalam 70% macam tu ya. Tapi apabila JPA menjalankan kajian ya, rata-rata pejabat awam kita ni ya, dia dapat markah LMPT antara 70 hingga 80%, ya. So itu antara range yang paling tinggi pegawai penilai pertama dan pegawai kedua bagi markah kepada pegawai, ya. Jadi tak bolehlah kita laksanakan pemicu dia 70%. So nanti separuh daripada pejabat awam masuk bawah AC, ya. Jadi kita laksanakan dulu dasar dia sekarang bawah 60%, ya. Dan yang keduanya, tuan-tuan, pegawai-pegawai yang dapat markah LMPT kurang daripada 60%, ya, pegawai ini dah tak diberi dah pergerakan gaji. Ya, dia dah tak dapat pergerakan gaji. Ya. Kenapa, tuan-tuan? Eh? Kerana prestasinya dah termasuk bawah kategori kurang memuaskan dan lemah. Ya. Penghasilan kerja dia tidak mencapai standard yang ditetapkan, kurang pengetahuan dan memiliki kualiti peribadi dan disiplin di bawah tahap yang diharapkan. Ya. Jadi empat-empat asas inilah ya, menjadi punca kenapa kita tetapkan markah tu adalah 60%. Dan tuan-tuan dan puan-puan ya, PPSN ya, seharusnya bagi pegawai yang mendapat bawah 60%, PPSN tak bagilah pergerakan gaji. Ya, tidak perakukan pergerakan. Ya. Ini dah kita nyatakan dalam Perkeliling 4 tahun 2002 ya. Di mana PPSN boleh untuk tidak memberi bayaran gaji kepada pegawai yang mendapat prestasi kurang memuaskan. So berapa markah prestasi kurang memuaskan? 60% lah. So pegawai pegawai ini yang tidak dapat bayaran gaji. Okey, itu dah kenapa kita tetapkan penetapan asasnya, pemicu dia adalah kurang daripada 60%. Kita akan sedikit perkongsian ya, statistik pegawai mesti rendah tahun 2014. Pegawai ini keluar 2015. So kita drill sikit maklumat ya, data untuk pegawai mesti rendah tahun 2014 seramai 2943 orang ya. Ini tak termasuk lagi polis tuan-tuan ya, pada masa ini ya. Okey, sejumlah dalam Hermes pegawai bantuan awam 1.6 juta. Kalau tuan-tuan tengok sikit je lah kan, 0.28% sahaja ya. Kita tak mahu lah yang sedikit ini yang memberi gambaran seolah-olah pemerintahan awam ini mempunyai penjabat-penjabat awam yang tidak berprestasi. Ya, itu tahun 2014, tuan-tuan. Ya. Okey, kalau tahun 2015, ya, sedikit data yang saya ingat, ya, dalam 2,600 orang pegawai yang mesti rendah. Ya. Dan tahun 2016, tahun lepas, ya, dalam lebih kurang dalam 2,000 lebih pegawai, ya, 2,200 orang pegawai yang dapat markah prestasi kurang daripada 60%. Ya, ya. Jadi jumlah itulah yang membimbangkan pihak pengurusan tertinggi ya, KSN, KPPA ya. Sebab jumlah tu dalam lingkungan ribu-ribu jugalah. Ha, eh. Okey, jadi tuan-tuan apabila eh kriteria pegawai yang kita akan masukkan dalam dasar pemisah ni tuan-tuan eh. Yang pertamanya pegawai tersebut mestilah dilantik secara tetap ya. Tidak boleh berstatus kontrak sementara sambilan kita bayar gaji hari macam tu tak boleh masuk bawah dasar. Ya. Dan pegawai tersebut ya telah disahkan dalam perkhidmatannya dan telah diberi ya pemberian telah berpencen ataupun telah memilih skim kira BSP. Ya. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita nak bayar pencen kepada pegawai yang bawah dasar pemisah. Ya. Dan kita akan tengok eh prestasi rendah tahun terkini ni berapa. Ya. Syaratnya dia mesti dapat bawah kurang daripada 60%. Ya. Tapi bagi pegawai skim perguruan ya, iaitu pendidikan ya, dia tidak menggunakan LMPT tuan-tuan. Eh. Guru dia tak guna LMPT ya. Guru dia guna skala pemangkahan apa yang dia mengajar di kelas. Dia menggunakan unified instrument iaitu penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan. Kalau dia guna sistem ni, penilaian ni,
Maka kalau dia dapat bawah 60%, maka dia akan masuk bawah dasar pemisah. Dan BIT, kumpulan pemisahan tertinggi yang menggunakan KPI sebagai instrumen, dia mendapat video target. So, pegawai yang dalam lingkungan yang dot-dot-dot merah ni lah, ya. Kalau dia memenuhi salah satu kriteria yang saya cakap ini, ya, memenuhi semua kriteria lah, bukan salah satu, ya, maka kita akan masukkan di bawah dasar pemisahan, ya. Dan bagaimana pula dengan pegawai tersebut belum lagi disahkan dalam perkhidmatan dan dia berprestasi rendah, ya, maka pihak berusaha melantiklah, ya. Tuan-tuan, kalau UPM ada, ya, boleh tamatkan perkhidmatannya dalam tempoh percubaan, ya, ikut peraturan 50 PA 1 2012, ya. Di sini tuan-tuan, ya, JPA mengalami banyak masalah tuan-tuan, ya, kerana di kementerian, ya, dicampurkan pegawai yang belum disahkan untuk masuk bawah dasar pemisah. So kita tak boleh, pegawai yang belum disahkan, dia mesti ditamatkan perkhidmatan dia kalau ketua jabatan dia tidak memperakukan dia untuk disahkan dalam perkhidmatan. Okey, memang Seranjaya kalau kami lah, ya, SPA selalu dia bagi sampai lanjut 5-6 tahun, ya. Tetapi kita akan tengoklah, ya, kalau pegawai itu tahun kedua pun dia dah mesti rendah, ya. Wajar kan? Maksud saya, adakah wajar untuk kita bagi dia pelanjutan disebabkan dia tidak berprestasi dalam tempoh percubaan ini? Seharusnya pegawai dalam tempoh percubaan dia mesti menunjukkan prestasi dia yang sangat baik, ya, yang tip-top. So ini yang menjadi masalah besar pada Kementerian Jabatan mahupun Ketua Jabatan, ya, yang enggan untuk perakukan pegawai tersebut ditambahkan perkhidmatan. Banyak tuan-tuan, isu kesian ataupun jawatan kesian, ya. So memang, ya, tidak, memang diakui lah, ya, tahap apa, tahap kesian dalam jawatan itu sangat tinggi, ya, sangat memanglah, ya, memang kita kesian. Tapi apabila dalam tempoh percubaan itu sendiri, ya, pegawai tidak menunjukkan prestasi yang sebaiknya, maka dengan integriti pada ketua jabatan berkenaan, kita syorkanlah, ya, supaya pegawai tersebut ditamatkan perkhidmatannya dalam tempoh perkhidmatan dan tempoh percubaan lah, ya, antara 1 hingga 3 tahun tersebut. Ya. Okay, tuan-tuan, itu kriteria pegawai yang akan terlibat dalam dasar pemisah, ya, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, dalam JPA merangka pekeliling dasar pemisah ni tuan-tuan, ya, engagement bersama QPEX tu memang wajiblah kita buat, ya. Compulsory, ya, tuan-tuan, ya, di mana dari tahun 2014 kita telah engage dengan QPEX sehinggalah yang terakhir pada 4 November 2015, ya, kita dah engage dengan QPEX, ya. Yang last kita engage dengan QPEX adalah pada 4 November 2015, ya. Kita bacakan satu persatu pekeliling ni pada QPEX, ya, ayat demi ayat, ya, line by line pada ahli kongres QPEX, ya. Sampai 130 orang tu, ya, yang last kali tu kita bacakan dan akhirnya kongres setuju. 4 November last sesi perjumpaan dengan QPEX, maka KMPA sign pada 19 November pekeliling ni keluar. Ya, tuan-tuan, eh, kerana kita harap pihak QPEX, ya, dapat membantu pihak kerajaan, ya, ya, untuk menyampaikan sebenarnya apa hasrat kerajaan sebenarnya apabila kita laksanakan dasar pemisah ni, ya. Bukanlah semata-mata kita nak tamatkan, kita nak buang kerja pegawai, bukan, ya. Kalau kita nak buang, kita tak bagi dia faedah persaraan, ya. Ini dengan faedah persaraan, ya, kerajaan nak bantu sebenarnya pegawai-pegawai yang tidak berprestasi ini, ya, untuk tingkatkan lagi prestasi diri dia supaya beliau ataupun supaya pegawai berada lebih lama lagi dalam perkhidmatan, ya. Lebih kan, sebagai pemulihan lah, ya, tempoh pemulihan kepada pegawai apabila pegawai masuk dalam dasar pemisah, ya. Kita tuan, saya akan terangkan dari segi prosedur tuan-tuan, ya, apa dalam kita laksanakan exit ni. Ada dua prosedur yang utama, ya. Yang pertamanya dari untuk kumpulan pelaksana dan PNP. Yang keduanya bagi kumpulan pengurusan tertinggi, ya, tuan-tuan, ya. Dan di sini, ya, oleh kerana UPM adalah badan berkanun, ya, maka terdapat beberapa pengubahsuaian yang pihak UPM perlu buatlah, ya, terutamanya dari segi keahlian panel penamatan itu sendiri nanti, ya. Nanti saya akan terangkan bagi tuan-tuan dan puan lah, ya. Jadi untuk prosedur kumpulan pelaksana dan PNP ada tiga fasa utama, ya, iaitu pertamanya peringkat pengenalpastian pegawai, ya. Yang keduanya adalah tempoh pemerhatian dan ketiganya adalah perakuan penamatan, ya. Tiga-tiga fasa ini perlu dibuat dalam kita nak exitkan pegawai, ya. Okey.
fasa pertama iaitu fasa peringkat pernafasan tuan-tuan ya. Di sini peranan PPSM dan usia PPSM lah ya, sangat-sangat penting tuan-tuan ya. Kat sini ya, saya boleh showkan ya tuan-tuan, apabila PPSM itu bersidang ya, PPSM terus berbincang mengenai agenda yang pertamanya bagi pegawai yang dapat pelan gaji biasa lah ya. Yang keduanya bincangkan agenda bagi pegawai yang dapat prestasi kurang daripada 60% ya. Dan apabila PPSM bersidang ya, dah ada senarai nama pegawai yang bersih rendah, maka PPSM akan mengarahkan urusdia untuk menjalankan siasatan ya, kenapa pegawai ini berprestasi rendah ya. Dan perlu saya ingatkan di sini ya, pihak urusdia perlu menjalankan siasatan kepada pegawai. Sebab saya ada dapat satu komplain lah ya, daripada dari pihak universiti juga ya. Pegawai ini dia lecture. Dia urusdia tidak menjalankan siasatan terhadap diri dia. Jadi dia query balik dengan DSK kepada JPA, DSK kepada QPEX dan sebagainya. So itu dah jadi satu, dah cerita yang panjang lah. Bila QPEX masuk dan sebagainya itu, nanti dia akan, dia akan jadi cerita lah. Jadi pihak urusdia dia perlu menjalankan siasatan kepada pegawai yang kita masukkan bawah dasar pemisah. So antara kaedah siasatan yang perlu dijalankan, yang pertamanya tuan-tuan, perlu mendapatkan penjelasan daripada pegawai yang berkenaan. Yang masuk bawah exit ni, tuan-tuan kena pergi jumpa dia, kena tanya dia, kenapa cik ni dapat bawah 60%. Pergi jumpa dia and tanya ya. Dan keadaan siasatan ini lebih berbentuk kepada inquiry, iaitu pertanyaan. So tuan-tuan ni kalau contohnya urus tim BSM, so pergi jumpa tuan ni, kenapa tuan ni bawa dapat bawah 60%. Itu siasatan yang pertama ya. Siasatan yang kedua tuan-tuan, urusdia perlu menjalankan siasatan terhadap PPP dan PPK. Tanya pegawai penilai pertama dan tanya pegawai penilai kedua, kenapa memberikan markah kurang daripada 60% kepada pegawai. Perlu jalankan siasatan ya. Itu siasatan yang kedua ya. Siasatan yang ketiga tuan-tuan, tanya rakan sekerja di pejabat, macam mana pegawai di pejabat. Adakah dia memang buat kerja, dia datang kerja tapi dia tak buat kerja, dia surf internet je ke dan sebagainya ya. Rakan sekerja di pejabat tu akan menjadi mata-mata lah ya. Dia akan tengok lah ya. Dan yang keempatnya, urus dia akan menjalankan akan meneliti trend LMPT 3 tahun sebelum LMPT terkini. Jadi pihak UPM nak buat next year eh. So pemicu dia adalah 2016 punya LMPT. So urus dia akan tengok LMPT tahun 2015, 2014 dan 2013. Macam mana LMPT pegawai berkenaan? Adakah sebelum ni dia memang 90%, 80%, 80% this year terus drop bawah 60%. Ataupun memang dia punya LMPT antara lingkungan 58, 59, 60, 61 dalam lingkungan itu. Dan urus dia dah dapatkan keempat-empat siasatan ini ya, dah dapatkan hasil siasatan ni, maka PPSM, maka urus dia akan bentang balik kepada PPSM hasil siasatan tersebut. Bentuk siasatan macam mana nak present kepada PPSM terpulang kepada PPSM. Nak bentuk memo ke, PowerPoint ke dan sebagainya, terpulang kepada PPSM. Ya. Dah bentang pada PPSM, maka PPSM akan buat keputusan lah ya. Dah bentang hasil siasatan, kalau PPSM tidak bersetuju dengan markah pegawai, sebenarnya hasil siasatan ni dia kata sebenarnya pegawai ni tak patut pun dapat bawah 60%. Maka PPSM akan mengubah suai markah pegawai, menjadikan dia lebih daripada 60%. PPSM akan naikkan markah pegawai menjadi lebih 60%. PPSM mesti naikkan markah pegawai. Tak boleh kata tak boleh. Tak boleh kata saya tak nak ubah markah pegawai ya. Dia dapat bawah 60, tak nak ubah, tapi tak nak masuk dia bawah exit, tak boleh. PSM perlu mengubah suai markah pegawai dapat lebih 60%. Itu kena, apabila dia dah setuju untuk ubah suai markah pegawai, maka urus dia dengan ubah ikut ni lah, Hermes lah, hasil daripada minit mesyuarat dalam PPSM tu nanti ya. Tetapi daripada hasil siasatan tersebut, BSM bersetuju sebenarnya dengan markah pegawai. Dia kata patutnya memang pegawai ini memang layak pun dapat bawah 60%. Ya. Maka BSM akan mengarahkan pegawai untuk menjalani tempoh pemerhatian selama 1 tahun. Ya.
Dan penghormatan satu tahun ini bermula daripada pegawai mendapat surat daripada ketua jabatan mengarahkan dia menjalani tempoh pemerhatian. Ya, perlu diingat sini kalau PPSM bersidang bulan 2, ya. Kalau ketua jabatan baru nak keluarkan surat bulan 3, maka tempoh satu tahun itu bermula daripada bulan 3. Dia dapat surat je. Ya, surat arahkan dia menjalani tempoh pemerhatian. Ha, itu dah bermulanya tempoh pemerhatian selama satu tahun. Ya, itu habis peringkat pertama iaitu pengenalpastian. Cuma di sini, tuan-tuan dan puan, ya, saya syorkan pada Urusetia supaya jalankan dulu hasil siasatan sebelum PPSM bersidang. Jadi apabila PPSM bersidang je, Urusetia dah buat siasatan. Jadi dia tak ada, you kena bersidang, PPSM kena bersidang balik dan sebagainya. Itu nanti dia akan mengambil masa yang panjang. Sebab nanti dia akan melangkah tahun. Kalau tuan-tuan baru mula bulan 3, bulan 3 tahun lepas, baru nak habis kes 2016. Okay. Sebelum PPSM bersidang, terus buat hasil siasatan dulu. Bersidang je PPSM, terus bentang hasil siasatan. So, tuan-tuan dah cut short tempoh masa dekat situ. Okay. Dan apabila PPSM arahkan saja pegawai yang ada tempoh siasatan, ya, maka pegawai berkenaan dah masuk dalam fasa kedua lah, iaitu tempoh pemerhatian yang mengambil masa selama satu tahun. Ya. Di sini apabila dia masuk saja tempoh pemerhatian, saya akan terangkan juga, cuma yang detailnya lagi Tuan Haji akan terangkan, ya. Maka pegawai ini akan disaring oleh pegawai psikologi. Saringan hanya dibuat oleh pegawai psikologi sahaja, ya. Tak boleh pembantu pegawai psikologi, penolong pun semua tak boleh. Hanya pegawai psikologi sahaja yang akan menjalankan saringan terhadap pegawai yang masuk bawah dasar pemisah. Di sini tuan-tuan, apabila kita merangka dasar pemisah ni, kita dapati ada empat punca utama pegawai yang berprestasi rendah, tuan-tuan. Pertamanya berpunca daripada masalah sikap dia, masalah pembangunan kendiri dia, sama ada masalah kewangan, ya, dia ada masalah kewangan ataupun dia ada masalah kesihatan, ya. Cuma di sini saya akan tarik perhatian tuan-tuan dan puan pada kolom yang putih tu dulu, sahabat dulu, ya. Okey. Apabila telah dijalankan saringan oleh pegawai psikologi, maka pegawai ini akan menjalani intervensi mengikut permasalahan itu tadi, ya. Okey, dia akan menjalani intervensi, itu bukan Sainova tuan-tuan, itu intervensi program intervensi kaunseling, ya. Ataupun kalau dia ada masalah kewangan, dia akan menjalani intervensi kaunseling dan pengurusan kredit, ya. Okey. Dah jalani program intervensi, ya. Maka pegawai ini dia kerja macam biasa tuan-tuan, ya. Dia kerja macam biasa dekat pejabat dia. Maka pegawai ini dia akan dipantau oleh pegawai psikologi sampai tamat tempoh satu tahun. Dia dah jalani intervensi, dia akan dipantau oleh pegawai psikologi sampai akhir tempoh, tamat tempoh dia satu tahun, ya. Dalam pada itu, ketua jabatan perlu melantik, panel penilaian prestasi khas, ya. Maksudnya panel ini terdiri daripada dua orang pegawai penyelia selain daripada pegawai penyelia asal yang bagi di bawah 60% tu. Ya, ketua jabatan kena kenal pasti dua orang pegawai penyelia lain untuk menilai prestasi pegawai sepanjang tempoh satu tahun itu. Dia tak boleh orang yang sama. Tuan-tuan kena cari orang lain untuk nilai prestasi dia dalam tempoh satu tahun. Dan dalam tempoh pemerhatian ini, kita tidak syorkan supaya pegawai ini bertukar unit ke, bertukar fakulti ke, kita tak benarkan. Kalau kita tak bagi, sebab dia akan mengganggu tempoh pemerhatian pegawai. Kita akan syorkan pegawai supaya kekal di tempat asal, dia jalankan kerja dia yang sama je sampai tamat tempoh pemerhatian dia satu tahun. Tuan-tuan, data yang kami dapat, tuan-tuan, pegawai yang serendah ni bukan yang pegawai yang baru. Yelah, ada juga pegawai yang baru berkhidmat 4-5 tahun, tetapi rata-ratanya dah berkhidmat 15 tahun, 16 tahun. Yang mana dia masih rendah dekat tempat tu, yang dia dah buat kerja tu dah bertahun-tahun. Jadi kalau tuan-tuan tukarkan dia, dia akan kata dia tak boleh buat lagi kerja baru. Macam mana kita nak tingkatkan prestasi diri dia? So kita akan syorkan pegawai supaya kekal di tempat lama sampai tamat tempoh pemerhatian satu tahun. Dan tamat tempoh pemerhatian satu tahun, maka panel penilaian prestasi khas yang kita lantik tu, ketua jabatan lantik tu akan menilai prestasi pegawai habis je tamat tempoh satu tahun. Dah habis, dah buat penilaian khas, kita akan gunakan borang LMPK yang GPA tu, dah dinilai oleh PBK, maka markah tersebut kita bawa semula kepada PPSM
untuk PPSM sahkan markah LNPK pegawai dalam tempoh pemerhatian 1 tahun tu. Ya. Okey, kalau dia dapat dalam tempoh 1 tahun itu markah laporan LNPK khasnya lebih daripada 60% ataupun dia dapat on the dot 60%, ya, maka pegawai itu akan kekal dalam perkhidmatan dia. Dia takkan pergi ke next seterusnya, dia takkan pergi ke fasa yang untuk penamatan seterusnya. Ya. Tetapi kalau dalam tempoh 1 tahun itu dah dinilai semula, ya, pegawai masih lagi mendapat bawah 60%. Ya, dia tidak menunjukkan sebarang peningkatan prestasi diri dia, ya, maka PPSM akan maklumkan kepada Ketua Jabatan untuk mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada pegawai berkenaan, ya. Kenapa pegawai ini masih lagi mendapat bawah 60% selepas tamat tempoh pemerhatian selama 1 tahun. Betul. Bukan senang nak tamatkan perkhidmatan pegawai, ya. Sebab ada tempoh 1 tahun lagi kita bagi kat dia. Ya. Mulanya JPA cadang 6 bulan je, tuan-tuan. Ya, sebab dia akan jadi kes yang melangkau tahun. Ya, saya boleh share dengan tuan polis, eh. Polis buat Disember 2016 tempoh pemerhatian dia untuk LNPT 2015. Ya, jadi Disember 2017 ni baru habis untuk kes 2015. Ya, 2016 dia ada lagi. Ha, ya, nanti usia dia akan banyak kes yang tak selesai dah melangkau tahun. So, itu saya syorkan supaya urus dia cepat, kena segera lah, kena cepat. Ya, cuma di sini apabila PPSM tu kena bersidang balik untuk sahkan laporan LNPK khas pegawai, ya, urus dia boleh cari forum yang mana keanggotaan mesyuarat tersebut sama macam keanggotaan PPSM. Jadi tak perlu set untuk satu mesyuarat khusus PPSM yang baru. Ya, cari satu forum yang mana mesyuarat tersebut keahliannya sama macam PPSM, so you selitkan agenda untuk sahkan markah LNPK pegawai. Yeah? Okay, bagaimana pula dengan pegawai tersebut, dia berpasti rendah dan dia berpunca daripada masalah kesihatan. Ya, tuan-tuan, eh? Ramai tuan-tuan, eh? Apabila pegawai ini dia ada masalah kesihatan, maka Ketua Jabatan akan merujuk pegawai kepada hospital lah, ya? Dan hospital jangan tengok sama ada pegawai ini memenuhi syarat-syarat dalam bab F ataupun tidak memenuhi syarat-syarat dalam bab F, ya. Yeah? Kalau hospital mendapati dia tidak memenuhi syarat-syarat dalam bab F, ya, maka, ya, dia akan melangkau balik, dia akan pergi ke intervensi, ya, tapi dia intervensi kesihatan, ya, dia akan pergi ke intervensi kesihatan dan dia akan melalui semula proses tu sampailah dia buat dilaporkan dalam prestasi khas, ya, yang dot-dot yang pertama tu kat atas tu, ya. Ya, kalau dia memenuhi syarat-syarat dalam bab F, ya, antara syarat-syarat dalam bab F, cuti sakit melebihi 45 hari 3 tahun berturut, ya, cuti sakit TB, kusta, barah dan sebagainya, ya, maka, ya, hospital boleh memohon untuk menubuhkan lembaga perubatan, ya. Dan di sini lembaga perubatan jangan tengoklah, ya, sama ada pegawai ini sihat untuk menjalankan tugasnya seperti biasa ataupun tidak sihat untuk menjalankan tugasnya, ya. Kalau lembaga perubatan mendapati pegawai ini sihat untuk menjalankan tugasnya seperti biasa walaupun tugas-tugas ringan, ha, ya, tak kira lah apa jua tugas-tugas ringan itu, ya, maka dia akan pergi ke step yang seterusnya tu, ya, ikut yang flow yang kedua tu, ya, dot-dot yang kedua tu. Okey, dia akan dipantau semula oleh pegawai psikologi dan dia akan terus dinilai memenuhi khas dan sebagainya, ya. Okey, tapi kalau lembaga perubatan mendapati pegawai ini tidak sihat untuk menjalankan tugasnya atau dalam erti kata lain sudah tiada lagi kebergunaannya kepada perkhidmatan awam, ataupun erti kata lain lagi dah tak berguna lah lagi dia ni nak dalam UPM contohnya, eh, maka lembaga perubatan boleh syorkan supaya pegawai ini dibesarkan atas sebab kesihatan, ya, yeah? Itu bukan ayat saya, tuan-tuan, eh, itu ayat dalam perintah AB, ya, yeah? Dalam GO, eh, dalam General Order, eh, bab C, ya, yeah? Tiada lagi kebergunaannya kepada perkhidmatan awam. Kita layman ni kita dah tak berguna lah ni kan dalam servis. Maka, eh, lembaga perubatan boleh syorkan pegawai untuk dibesarkan atas sebab kesihatan. Dan harus diingat di sini, ya, saya mungkin boleh share dengan tuan-tuan dan puan, pegawai-pegawai yang kita besarkan atas sebab kesihatan, ya, sekiranya dia berkhidmat kurang lebih 10 tahun, ya, maka pension dia akan dikira seolah-olah dia berkhidmat selama 10 tahun. Itu kelebihan yang kerajaan bagi. Formula pension dia pun berbeza
1/500. Yeah, kita yang biasa ni 1/600 kan? Yeah, dia 1/500. Lagi kecil. Peratusan tu lagi besar lah amount pencin, ya. Tapi still terhad kepada gaji akhir. Cuma tempoh perkhidmatan dia tu yang berbeza. Nah, eh, kalau dia berkhidmat 5 tahun, pencin dia akan dikira seolah-olah dia berkhidmat selama 10 tahun. Kita pun ada satu kes dekat ZBA, dia lumpuh ni. Dia accident, dia lumpuh tulang belakang. Dia FT19, ya. Dia baru berkhidmat 5 tahun. So kita ASK kan dia, ya, atas sebab kesihatan. Dia dapat pencin seolah-olah dia berkhidmat selama 10 tahun. Itu pencen sahajalah, eh, ganjaran ekskresia dia still sama ikut tempoh perkhidmatan yang sebenar. Okay, so tuan-tuan, itu adalah fasa kedua, iaitu tempoh pemerhatian selama 1 tahun, ya. Dan suka saya ingatkan di sini, tuan-tuan, hargailah peluang 1 tahun ini. Tuan-tuan, eh, buktikan yang sebenarnya kata jawatan silap memberi penilaian ke atas tuan-tuan dan puan-puan. Banyak tuan-tuan boleh dapat lebih baguslah sebenarnya, tapi tuan-tuan mungkin tergelincir sikit je. Yeah? Dan tempoh pemerhatian ini adalah macam wake up call kepada tuan-tuan dan puan. Tetapi ada juga ya tuan-tuan, eh, kata jawatan ni pun geram je kan, eh. Dia dah tahu pegawai dia ni bermasalah, eh. Dah pergi exit policy dan tempoh pemerhatian ni dia bagi markah betul-betul 60%. On the dot. Ya, yeah? Ada, ya. Yeah? Kami dah, ini dah tahun kedua pelaksanaan, eh. Kami kumpul data daripada kementerian. Tamat tempoh pemerhatian yang tak pergi ke fasa ketiga, eh. Berapa markah LMPK yang pegawai dapat? 60.1, eh. 60.2. Eh. Di sini JPE sangat-sangat meragui integriti PPPK tersebut. Ya, yeah, eh. Tuan-tuan, kalau betul dia bagus, tuan-tuan takkan bagi dia 60.2 atau betul-betul dia menunjukkan peningkatan diri dia, dia takkan dapat 60.1. On the dot 60% pun ada. Jadi kami ni fresh jugalah tengok, eh, bila ada pegawai yang betul-betul habis tempoh pemerhatian, LMPK dia 60%. Ya. Yeah? Kalau sebelum tu kita LMPT dia 59 ataupun 48, eh, ataupun 48 dia naik 60% tu okeylah. Eh? Tapi sebelum kita nak masuk exit tu LMPT dia 59 masuk exit kan. Tapi bila LMPK dapat 60. Ha, itu sangat sangat apa? Sangat mengecewakan jugalah. Ha, eh, okey. Jadi tuan-tuan, eh, apabila juga, eh, saya ingatkan di sini, eh, apabila ketua jabatan, ya, eh, telah memilih tuan-tuan untuk menganggotai PPPK, ya, eh, iaitu untuk menilai prestasi pegawai dalam tempoh pemerhatian 1 tahun itu, eh, tiada sebab untuk tuan-tuan menolak apa arahan tersebut. Ha, eh. Sebab ada yang kami dapat PPPK apabila ketua jabatan, contohnya dah lantiklah Encik A ni untuk menganggotai PPPK, dia enggan untuk menganggotai PPPK, ya, sebab dia takut nanti dia kata apa, dia menabur pasir dan sebagainya lah, ha, eh, sebab markah dia tu nanti akan menjadi, bukanlah menjadi, saya kata jadi penentu, eh, sebab yang tentukan adalah panel, eh, markah dia tu akan yang menghala pegawai sama ada pergi ke fasa seterusnya ataupun tak pergi ataupun stop sampai situ, ya. Kiranya ada, ya, pegawai yang kita kena pasti untuk menganggotai PPPK tetapi pegawai enggan untuk menganggotai PPPK tersebut, ya, maka usteria boleh syorkan supaya pegawai berkenaan diambil tindakan tata tertib, eh, atas arahan lingkar ini. Tuan-tuan, eh, okey. So, itu adalah fasa kedua iaitu tempoh pemerhatian. Ataupun tuan-tuan, bagaimana pula jika pegawai berkenaan, eh, pegawai ini, eh, dia dapat surat mengarahkan dia menjalani tempoh pemerhatian tapi dia enggan. Dia tak nak pergi pun tempoh pemerhatian. Ha, tapi tak apalah kalau tak nak pergi, eh, tuan-tuan masih perlu lantik PPK dan PPK akan menilai prestasi pegawai berdasarkan apa yang ditunjukkan terhadap dalam tempoh pemerhatian tersebutlah, ya. Eh. Kalau dia tak nak pergi jumpa kaunselor dan itu nanti Tuan Haji Ikram akan terangkan, eh. Penilaian masih perlu dilakukan kalau tiada sebarang perjumpaan dengan pegawai psikologi dan sebagainya lah. Eh. Sebab ada kes, eh, pegawai ni dia koyak surat tempoh pemerhatian dia tu. Dia dapat surat tempoh pemerhatian, dia pergi, dia dapat surat untuk arahkan dia menjadi tempoh pemerhatian tapi dia koyakkan surat tersebut. Dia kata saya tak nak masuk tempoh pemerhatian. Dia tak nak masuk tak apalah. Eh, still ketua jabatan perlu tubuhkan PPK dan PPK perlu menilai prestasi pegawai walaupun dia kata dia tak nak masuk tempoh pemerhatian. Cuma penilaian itu berdasarkan apa yang ditunjukkan, apa yang kerjasama yang ditunjukkan dalam tempoh pemerhatian tersebut. Ha, eh, okey. Tuan-tuan, masih, eh, kita masuk ke fasa ketiga, eh.
Dan lepas LMPK, masih lagi dapat bawah 6%, ya. Maka Ketua Jabatan menghantar surat tunjuk sebab kepada pegawai untuk pegawai kemukakan penjelasan dalam tempoh 14 hari. Kenapa pegawai masih lagi dapat bawah 6% dan permohonannya untuk hadir dalam representasi kepada panel. Di sini dalam kuasa ketiga ni pihak UPM perlu membuat beberapa pengubahsuaian, terutamanya dari segi keahlian panel. Tuan-tuan, dekat sini nanti akan ada dua panel, tuan-tuan. Okey, dah hantar surat tunjuk sebab, tamat tempoh 14 hari. Dekat sini tuan-tuan perlu skip lah, tak perlu dapatkan ulasan ketua perkhidmatan. Itu dekat peringkat persekutuan, dalam konteks persekutuan, dalam konteks mana berkanun, tak perlu dapat ulasan ketua perkhidmatan, dah hantar surat tunjuk sebab, maka ketua jabatan akan hantar perakuan penamatan kepada panel penilai dasar pemisah. Di sini tuan-tuan, keahlian untuk badan berkanun perlu lain lah, di sini dalam konteks federal, kalau federal KPPA yang akan pengerusikan, dalam konteks universiti mungkin pengerusi dia boleh NC, ataupun TNC pun boleh, sebab dia hanya kumpulan pelaksana dan PMP sahaja, ahli-ahli dia mungkin bendahari, dekan-dekan fakulti yang lain lah, dan perlu ada diurusikan oleh bahagian perkhidmatan UPM lah, Dan di sini tuan-tuan, keahlian PPDP ni untuk pegawai PNP dan pelaksana, perlu ada pemerhati, tak perlu ada wakil suraja perkhidmatan, tu tak perlulah, sebab tuan-tuan pandai berkanun. Perlu ada wakil QFAX dan wakil MBJ. Ini mesti ada tuan-tuan, compulsory. Sebab ini QFAX saya minta. Perlu ada wakil QFAX dan wakil MBJ. Okey. Alright, dah dapat surat representasi, maka PPDP akan beri peluang kepada pegawai untuk membuat representasi, sama ada untuk hadir depan panel ataupun representasi dengan menulis surat. Ada dua keadaan kita bagi pada pegawai, dua cara, Okey, kita dah angkat peraturan penamatan kepada panel. Okey, kalau panel tidak bersetuju dengan cadangan penamatan pegawai, maka pegawai ini akan kekal dalam perkhidmatan. Dia tak ada kes pihak servis, pegawai akan dapat lagi satu representasi. Dah angkat kes tu kan? Panel bersetuju untuk tamat, maka pegawai akan dapat lagi satu representasi kepada lembaga. Sebab penamatan perlu bawa kepada lembaga, board. Sebab board yang nanti tuan-tuan, so bawa kepada board, board akan bagi lagi satu peluang representasi kepada tuan-tuan. Kalau board tidak bersetuju, maka pegawai akan kekal. Kalau board bersetuju, maka pegawai akan ditamatkan penamatannya demi kepentingan awam. Dekat sini tuan-tuan, saya boleh katakan pegawai dalam badan berkanun dia ada kelebihan sikit, sebab dekat sini dia ada lagi satu representasi selain daripada representasi kepada panel penilai dasar pemisah. Sebab apabila penamatan kena bawa kepada, kena sambut dengan tanda tetik, iaitu peraturan 9 atau 6.5. Jadi tanda tetik dalam 6.5 ada lagi satu representasi kita bagi kepada pegawai. Itu pun tak boleh skip, saya kena ikut. Jadi itu adalah fasa ketiga, iaitu perakuan penamatan kepada pegawai. Dan tuan-tuan, 6 prosedur yang saya terangkan kepada tadi kepada tuan-tuan, sudah pastinya keputusan penamatan yang kita buat terhadap pegawai adalah adil dan telus, tuan-tuan. Yang pertamanya tadi ada siasatan PPSM, PPSM arahkan pegawai untuk dijalankan siasatan, Keduanya, kita bagi tempoh pemerhatian selama 1 tahun kepada pegawai, Dan ketiganya, kita tubuhkan PPK, iaitu panel penilaian prestasi khas, terdiri daripada orang lain untuk menilai prestasi pegawai, Keempatnya, ada surat tunjuk sebab lagi kita bagi kepada pegawai, Keenamnya, ada representasi kepada panel, dan kelimanya ada representasi, dan keenamnya ada lagi satu representasi yang kita bagi kepada pegawai untuk kita tamatkan perkhidmatan. Cuma kat sini tuan-tuan tak perlu dah ada semakan peguam negara, sebab tuan-tuan ada PUU kan. PUU sendiri akan ada dalam panel PPDP itu. Maka apa ulasan PUU tu dah boleh kita guna untuk penamatan terhadap pegawai. Tuan-tuan, bagaimana pula jika kes berprestasi rendah ini berulang-ulang, tuan-tuan, pegawai sekarang ni tuan-tuan, dia dah ni lah kan. Dia dah bijak lah, Sama juga macam pegawai tak ada bertugas, Dia tahu 7 hari tu dia boleh buang kerja, hari ke-6 tu dia datang.
kan? Lepas tu dia datang, lepas tu dia datang kerja balik. Betul hari tu dah tidak datang balik eh. Okey, kalau bagi kes yang berulang-ulang eh, kita bagi tempoh 3 tahun sahaja untuk pegawai sustain markah LMPT dia. Ya. Dan tempoh 3 tahun ini pegawai tidak boleh berprestasi rendah semula. Ya. Kalau pegawai berprestasi rendah semula dalam tempoh 3 tahun selepas tempoh pematian, ya, maka pegawai akan kita tamatkan terus tanpa melalui tempoh pemerhatian. Ya. So 3 tahun pegawai yang dah masuk dalam exit ni dia kena maintain markah dia lebih daripada 60%. Dia tak boleh kurang balik daripada 60%. Kalau dia kurang balik daripada 60% dalam tempoh 3 tahun, maka dia akan terus ditamatkan perkhidmatan. Ya. Tetapi selepas 3 tahun daripada tempoh pematian, kalau dia kembali semula berprestasi rendah, ya, maka dia akan melalui semula tempoh pematian selama 1 selama 1 tahun. So tuan-tuan dah tengok kan dia punya prosedur dia tu eh. Bukan senang lah untuk kita buat penamatan. Ya. Dan dalam tempoh pemahatian itu ya, JPA tidak syorkan untuk pegawai bercuti tanpa gaji. Jadi akan mengganggu tempoh pemahatian itu. Okey ya. Sebab tempoh pemahatian itu tak akan boleh lebih pada 12 bulan. Ya. Kalau dia dah bercuti tanpa gaji 4 bulan, so dia ada lagi berapa bulan? 8, 9, 10, 11, 12. Dia lagi 8 bulan sahaja dia untuk dalam tempoh pemahatian. So, ketua jabatan, jangan perakukan pegawai untuk cuti tanpa gaji. Yeah? Okay? Jadi, tuan-tuan, bagaimana pula eh? Bagi pegawai dalam kumpulan pengurusan tertinggi, tuan-tuan eh. Pegawai dalam kumpulan pengurusan tertinggi, dia senang sikit, tuan-tuan eh. Sebab dia tak ada tempoh pemandian selama 1 tahun, ya. Yeah? Okey, apabila pegawai dalam kumpulan pengurusan tertinggi dia berprestasi rendah, maka dia akan terus rujuk kepada PSM lah, ya. Yeah? Okey, dah rujuk kepada PSM, PSM akan mengangkat perakuan penamatan kepada panel pemantauan dan penilaian prestasi. Nama untuk panel kumpulan pengurusan tertinggi pun berbeza, ya. Yeah? Tuan-tuan eh. Di sini pun keahliannya pihak UPM perlu ubah suai, ya. Yeah? Mungkin dipengerusikan oleh pengerusi LPU lah kot. Boleh? Boleh lah, saya syorkan pengerusi LPU, lembaga kan, ya. Dan ahli-ahli dia NC, TNC dan dekan-dekan yang lain lah, ya. Dan diuruskan oleh bahagian perkhidmatan UPM, ya. Dan dari sini tuan-tuan, bagi kumpulan pengurusan tertinggi tiada pemahati kita perlu ada. Tak ada perlu wakil UPAC, wakil MBJ, tak perlu ada, ya. Okey, kita angkatkan perakuan penamatan kepada panel pemantauan dan penilaian prestasi dan panel akan teliti cadangan perakuan penamatan, ya. Kalau tidak bersetuju, pegawai akan kekal. Kalau bersetuju, maka kita akan angkat kepada board lembaga, ya, tuan-tuan, ya. Lembaga tanda tertib, tuan-tuan. So, kalau lembaga tanda tertib tidak bersetuju, pegawai akan kekal dalam perkhidmatan. Kalau lembaga bersetuju, maka pegawai akan ditamatkan penamatannya demi kepentingan awam. Dan saya ingatkan di sini, tuan-tuan, ya. Keahlian panel ini dia akan sama, mungkin dia akan sama dengan keahlian lembaga. Betul eh? Puan eh? Prof eh? Dia akan sama sebab tuan-tuan pada muka kanun, itu je lah orang dia. Ya, yeah, cuma dia akan pakai topi yang berbeza sahaja. Satu mungkin dia akan pakai topi PPP, lepas tu topi lembaga pula. Untuk perakuan penamatan. Cuma mungkin dia akan jadi kes. Pada mulanya panel bersetuju untuk tamat. Ya, yeah? Panel pemantauan dan penilaian prestasi ni bersetuju dengan cadangan penamatan supaya pegawai ditamatkan. Dia tak ada kuasa penamatan lagi tau, ya. Yeah? Dia bersetuju sahaja untuk ditamatkan. Tapi bila bawa pada lembaga, orang yang sama juga, ya, yeah? Cuma topi yang lain, dia pakai topi lembaga. Mungkin akan jadi lembaga tidak bersetuju. Akan jadi mungkin. Ya. Jadi di sini perlu ni lah. Perlu apa? Perlu ni ya. Perlu diambil perhatian. So mungkin lembaga tidak akan, lembaga bila nak tamatkan tu dia mungkin tak setuju. Walhal orang yang sama je dengan panel.
Cuma mungkin apabila UPM ni, saya rasa UPM universiti yang lama ya, dia mungkin takkan terjadilah. Bila panel penamatan tu bersetuju, tiba-tiba lembaga tak bersetuju, wahai orang yang sama je. Dia mungkin akan terjadi bila universiti yang baru-baru ni, ya, yang baru-baru tubuh ni, dia mungkin akan jadi dia tak bersetuju, walaupun lembaga tu orang yang sama je. Ya, okey? Jadi tuan-tuan, kenapa kita tidak peruntukkan tempoh pembantian selama setahun kepada pegawai pelampasan tertinggi? Dan tiada pula surat tunjuk sebab kita bagi kepada pegawai, ya? Kerana selalunya kumpulan pengurusan tertinggi ni dia dah bertindak selaku ketua jabatan, kenaikan dan sebagainya, ya? Dan sudah pastinya ketua-ketua ini seharusnya menunjukkan prestasi yang baik kepada anak-anak buah, ya? Tak bolehlah bos kita pun berprestasi kurang 60, ya? So nanti bila orang tanya, anak buah tanya mana bos? Oh, pergi tempoh pembantian. So kita pun anak buah pun tak lama macam nak kerja ni. Bos pun tak betul kan? Haa, macam tu. Ya? Analoginya macam tu lah. Okey, sebab itu tiada tempoh pembantian selama 1 tahun. Dan tiada surat tunjuk sebab kita bagi kan kepada pihak pengurusan tertinggi lah. Okey. Jadi tuan-tuan, dua peringkat tapisan dalam kumpulan pengurusan tertinggi. Yang pertamanya pertimbangan dan penelitian oleh panel pemantauan dan panel prestasi. Yang keduanya tadi ada semakan oleh PUU lah, ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, apabila pegawai panel bersetuju sahaja untuk tamatkan perkhidmatan pegawai, maka penamatan pegawai itu perlu disambut oleh peraturan tanda tip, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kat sini tuan-tuan, tuan-tuan adalah barang berkanun. Maka peraturan tanda tip tuan-tuan adalah peraturan Seksyen 9, ya. Akta 605, iaitu penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam, ya. Kat sini tuan-tuan, bagi yang memilih pencen, maka tuan-tuan akan dibesarkan mengikut Akta Pencen 1980, iaitu Akta 239. So tuan-tuan badan berkanun, ya, 227 adalah untuk pemerintahan awam persekutuan, ya. Dan pengawal yang memilih taraf berpencen, ya, dia akan dibesarkan mengikut Seksyen 105D Akta 239. Dan bagi yang memilih KWSP, dia akan dibesarkan di bawah Seksyen 6A6 Akta 239. Ini Akta Federal, eh? Tuan-tuan, pada kanun Akta 239. Ini tuan-tuan, eh? Dan tuan-tuan dan puan-puan, eh, harus ingat di bawah peraturan penamatan ini, iaitu Seksyen 9, bukan sahaja atas sebab dasar pemisah, tuan-tuan, malah atas sebab-sebab lain juga kita boleh perakukan pegawai ditamatkan perkhidmatannya, ya. Mungkin atas sebab jenayah, tidak ada bertugas dan sebagainya. Dan jika kita dah mati, ya, pegawai ada niat untuk menipu kerajaan, ya, dengan tujuan berpura-pura berprestasi rendah, ya, dengan niat untuk mendapat faedah persaraan dengan segera. Sebab faedah persaraan ini kita akan bayar mulai daripada tarikh kuasa penamatan. Hari ni tamat, esok terus dapat faedah persaraan, ya. Maka pihak kuasa tertib boleh mengambil tenaga tertib sehingga dibuang kerja, ya. So tuan-tuan dan puan-puan, janganlah menipu dengan cuba kompensasi rendah. Sebab tuan-tuan tak mungkin dapat pura-pura. So kita akan tengok LNPC trend 3 tahun tu. Takkan 3 tahun tuan-tuan nak dapat bawah 60%, kan? Ataupun kurang pengkayaan rendah, eh? So perlu diingatkan di sini tuan-tuan, eh? Jika kita dapati ada niat ataupun ada cubaan menipu itu dengan berpura-pura mesti rendah, ya, eh? Maka datang kuasa tertib boleh ambil tindakan sehingga dibuang kerja, ya, eh? Okey tuan-tuan, saya kongsikan dengan tuan-tuan, ya, eh? Apa faedah persaraan yang pegawai akan dapat, ya, eh? Sekiranya kita tamatkan pegawai dan kita besarkan pegawai di bawah mengikut exit policy ni, eh. Bagi pegawai yang dapat, yang bertaraf berpencen, maka dia akan dapat pencen bulanan, ganjaran GCR, kemudahan perubatan dan kad pesara pun dia akan dapat, eh. Dan bagi pegawai yang milih skim KWSP, dia akan dapat caruman KWSP, eh, GCR, kemudahan perubatan dan kad pesara, eh. Dan kesemua ini akan dibayar mulai daripada tarikh kuasa penamatan. Hari ini tamat, esok terus dapat. Kerajaan bayar terus, eh. Tak perlu ikut tarikh lantikan 1991 ke 12 April, semua tak perlu. Terus bayar, eh. Dan terus dapat kad pesara.
Tentang bayangkan kalau you baru umur 33, dia tamatkan bawah di sini, dah dapat kad pesara. Lepas tu 33 tu baru nak kahwin. Kan? Lepas tu Tok Kadi tanya kerja apa, you tunjuk kad pesara. So nanti Tok Kadi pun, macam mana mula-mula dah dekat pesara. So kita tahulah, pegawai ini ditamatkan bawah dasar berpisah. Ya? Dan pegawai yang di bawah dasar berpisah ini juga, tuan-tuan, dikira sebagai pesara lah. Dan apa juga yang kerajaan umumkan untuk pesara, so tuan-tuan pun akan dapat. So every year naik pencen 2%. So 2% nanti tuan-tuan akan dapat pencen, setiap tahun akan naik. Okay. Dan tuan-tuan, ini saya kongsikan dengan tuan-tuan, contoh. Sebenarnya tak adalah mewah mana pun bawa di sini, Tak ada mewah pun, Still, penghinaan pencen itu sama tertakluk kepada tempoh perkhidmatan dan gaji akhir. So kalau orang tu baru berkhidmat 4 tahun, gaji dia sikit lah gaji akhir. So tempoh dia baru 4 tahun, so sikit lah pencen dia. Begitu juga dengan ganjaran dan GCR. Ini bagi saya bagi contoh 240 bulan, gaji akhir dia dalam 8,300. So banyak itulah pencen dia. So ini orang terus ni. Sebagai satu contoh je lah. Okey, tuan-tuan, sebenarnya ada lagi satu contoh lagi. Ini yang 336 bulan, So lagi lagi sikit, lagi singkat tempoh perkhidmatan dan lagi kecil gaji akhir, maka lagi kecil lah dia punya jumlah pencen dan ganjaran dia akan dapat. Tuan-tuan, seterusnya pemakaian tuan-tuan, kita panjangkan pelaksanaan dasar pemisah ni kepada pihak berkuasa berkanun, negeri dan PBT tuan-tuan, tertakluk kepada pengubahsuaian yang saya cakap tadi, tuan-tuan. Yang pertamanya perlu ubahsuai dari segi keahlian panel. Yang keduanya pengubahsuaian dari segi akta pencen. Dan ketiganya pengubahsuaian dari segi peraturan tata tertib penamatan perkhidmatan. Ya, tuan-tuan. Jadi di sini pihak kuasa pelaksanaan, ini pada awal pelaksanaan ni, kalau kita ikut, kalau tuan-tuan nanti ikut prestasi 2017, ya, maka kita akan tengok kalau untuk pelan pelaksana dan PNP, kalau dapat bawah 60%, maka 2018 akan menjalin tempoh kematian. Kalau masih lagi rendah, maka 2019 dia akan ditamatkan. Bagi pulang pengurusan tertinggi, prestasi 2016 rendah, bila target atau bawah sasaran, maka 2018 dia akan ditamatkan perkhidmatan. Tuan-tuan, dan suka saya ingatkan di sini, pegawai tidak boleh memohon kepada lembaga untuk ditamatkan perkhidmatan. Itu kuasa kerajaan ataupun itu kuasa lembaga. Tuan-tuan tak boleh kata dalam tempoh kematian, saya dah tak larat dah nak pergi jumpa kaunsel dan sebagainya, so saya mohon UPM tamatkan perkhidmatan saya. Tak boleh. No such thing as you mohon untuk tamatkan perkhidmatan, tuan-tuan. Tak boleh. Tuan-tuan hanya boleh mohon dalam tempoh kematian, mohon untuk bersara pilihan boleh. Cuma kalau bersara pilihan, itu tertakluk kepada pelantikan tahun 12 April 1991. Itu akan tertakluk pada itu. Apa lagi itu jugalah, itu dulu untuk dari saya untuk pagi ni. Cuma nanti dari segi ni, lepas Tuan Haji Ikram bagi taklimat, kita akan buka untuk sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan, seterusnya saya akan jemput Tuan Haji Ikram untuk bagikan taklimatnya mengenai tempoh perkhidmatan. Dipersilakan.
Puan Liz mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Syarifah Nadia, Syed Mohd Fazil di atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Sekiranya ada sebarang persoalan, hadirin sekalian boleh simpan dahulu kerana sesi soal jawab akan dibuka di penghujung majlis nanti, insyaAllah. Yang bahagia Tuan Luka dan para hadirin sekalian, kini tibalah kegiatan penceramah undangan kita yang seterusnya. Sebelum ruang ini diserahkan kepada Tuan Penceramah, izinkan saya untuk membacakan secara ringkas latar belakang beliau. Beliau telah memperoleh ijazah pertama dalam bidang kaunseling dari Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS pada tahun 2008. Seterusnya melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam bidang bimbingan kaunseling dan telah berjaya bergraduat pada tahun 2012. Sebelum berkhidmat di cawangan operasi bahagian pengurusan psikologi JPA, beliau pernah menjadi kaunselor di MMU Melaka, kaunselor di Pejabat Jabatan Kebajikan dan Masyarakat Daerah Seberang Perai Selatan Pulau Pinang, Jabatan Kebajikan dan Masyarakat Daerah Petaling dan Jabatan Kebajikan dan Masyarakat Negeri Selangor. Beliau juga terlibat dalam mengendalikan intervensi kaunseling untuk kes kehilangan MH370 dan MH17. Tanpa meninggalkan masa, majlis menjemput dan persilakan penceramah undangan kita yang seterusnya, Tuan Haji Muhammad Nur Ikram Hussein dipersilakan. جعلوا في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من ينزل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بأهلك ونسبك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي أنا فاهم Tuan Pengerusi yang dihormati, saya mulakan Prof. Datin Paduka Dr. Aini Idris, Chancellor UTM, Profesor Dr. Muhammad Iqbal Saripan, Timbalan dan Chancellor Akademik Antarabangsa, para dekan, ketua-ketua CTJ, para pensyarah, guru-guru yang saya muliakan dan saya hormati, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bila pengerusi baca tadi macam nak terima anugerah dekan pula. Tak ada apa-apa tuan-tuan ya. Sekadar perkongsian ya. Yang fakir insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya akan fokuskan berkaitan dengan tempoh pemerhatian yang mana tadi ini adalah tempoh selama satu tahun yang biasanya akan dibantu oleh pegawai psikologi, juga PPPK, panel penilaian jenis lihat, 1, 2 dan juga akrab care. Saya kata bantu ni dia akan bantu ustia ataupun panel sumber manusia, PSM, saya boleh tulis PSM. Okey. Ada soalan tu. Baik, tuan-tuan. Jangan lupa, okey. Untuk tempoh pemerhatian ni, sebagaimana dikongsikan oleh Puan Syarifah Nadia tadi kepada Puan Khidmat tadi, tempoh pemerhatian ni pada saya adalah sebagai satu proses memulih dan juga membuktikan. Itu kita kena faham dan kita kena reframe maksud tu. Dia bukan bersifat hukuman. Sebab mana kata hukum kalau dah dapat pencen, kan? Dapat gravity dan sebagainya, kan? Tapi itu sebagai satu proses pemulihan dan juga pembuktian, kan? Bahawa kita tiada isu. Dalam objektif respondent, dia ada 3 orang yang sangat-sangat berperanan, iaitu PPSI merujuk kepada pegawai psikologi, PPPK kena panel penilaian prestasi khas dan juga akrab care. Kat sini ada ahli akrab care lah. Saya nampak berapa wajah tadi. Sebab akrab care ni dia ada satu rambut dia lain sikit. Hudung dia pun dia akan pusing lain. Nak tunjuk aku akrab care. Tak ada tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, untuk tempoh pemerhatian ini, okey,
untuk tembok pematian ni, dia ada beberapa intervensi yang akan diguna pakai. Intervensi. Tadi kan ada mesti ada pertanyaan, persoalan. Dalam tempoh satu tahun tu nak buat apa? Adakah sekadar duduk, buat kerja? Tapi tidak. Kita akan diperhatikan, dinilai pada setiap waktu dan masa. Tapi dalam tempoh satu tahun itu, ada gunakanlah peluang yang saya bukan bercakap pada tuan-puan yang akan masuk ke polisi tau. Dia seolah-olah macam kita apa pandang cermin, kita muasabah diri. Ni saya juga, tak mustahil saya pun akan masuk. Waya Zubillah Zalik kan? Betul, bila bercakap ni saya kena ingat diri saya juga. Sebab semua orang boleh masuk. Kalau tak dari sudut prestasi, mungkin dari sudut kesihatan yang kita minta. Minta Allah berikan kurniakan kita kesihatan, insyaAllah. Okay? Baik. Kita ada empat intervensi yang akan diguna pakai. Yang kelima tu agak special sedikit. Dia panggil sebagai apa? Perasaan apa dia? Bukan Casanova. Dia Psynova. Psynova. Okay? Baik. Tuan-tuan, tadi Puan Sharifah dah cerita tentang tempoh kematian ni secara umum. Saya akan bagi lebih spesifik. Tugas peranan kepada psikologi, akrab care dan juga PPPK. Okay? Kalau dalam bola sepak, PPPK ni sebagai penjaring gol lah. PPPK. Kalau pegawai psikologi ni, seumpama macam dia jadi midfield, dia akan mengatur strategi dan sebagainya. Akrab care ni peranan dia sangat besar. Dia lah, okay, tak apa, terlupakan bola tuan-puan. Baik, tuan-puan, kalau puan tengok di sini, selepas kita menerima arahan daripada ketua jabatan, KJ, mungkin dalam konteks kita di fakulti, mungkin dekan misalnya. Okay, dalam tu tadi Puan Sharifah dah cerita tentang proses saringan daripada PPSM. Proses saringan ni sangat-sangat penting dan mustahak. Tadi kan Puan Sharifah kongsi kan, bagaimana ada satu kes tu kami dapat, 4 tahun tak datang kerja tuan-puan. 4 tahun. Oh, heaven. Gaji masuk, dia dapat increment pun dia dapat. Kan? Yang paling lagi best tuan-puan, ketua jabatan datang rumah. Sediakan surat. Tunjuk sebab. Ketua jabatan datang rumah. Baik ketua bersama PSM. Baik gitu. Datang rumah. Saya kata, saya kata dekat PSM, kenapa sampai tahap macam tu sekali? Tak nak menunjukkan kebajikan mereka dijaga. Baik. Dah tempoh 4 tahun. Tak datang kerja. Mana dah lebih daripada tempoh kehadiran tu memang, kalau ikut kita tu memang dah tak nak kerja sangat lah kan. Tiba-tiba tuan-puan, pada hari Khamis yang sangat indah, nak masuk hari Jumaat, dia datang kerja pagi-pagi. Dan dia tanya, kat mana tempat duduk aku? So, dia duduk dekat situ. Dan dia punch card lah benda tu. So bila punch card ni jadi satu pembuktian bahawa dia masuk kerja. Betul? Dia dah 4 tahun tak datang, orang boleh bayang kan? Tu saya tanya PSM, buat apa? Tak, kami terima dia gembira. Buat tahlil hari Jumaat esok. Tak senang sangat. Tapi tuan-puan, realitinya salah ke betul tindakan? Betul lah. Kalau orang lain tengok kan, kopi. Dia boleh buat 4 tahun. Aku setakat 1 tahun je cuti, buat bisnes, jual produk kecantikan. Apa? Kecantikan kan? 1 tahun je tak asal kan? Esok masuk kerja ni, dia 4 tahun. Nampak tak? Kita nampak di pohon. Saya bukan nak mengajar tuan-puan buat, jangan buat. PSM kena ambil berat benda ni. Benda ni serius kan? So, silap-silap PSM tu boleh dijadikan tindakan kan? Jadi, kadang-kadang kita ni terlalu memikirkan orang lain punya humanity kan? Siapa nak bagi makan anak dia? Siapa nak bayar kereta HRV dia yang baru tu? Siapa nak bagi dia kan? Anak-anak dia 5-6 orang. Tapi dia tak fikir dengan seorang yang dia jaga pelihara ni menyebabkan orang lain coping. Itu jadi macam snowball lah. Sebab lecturer dengan ceritakan snowball punya research method ni kan. So orang lain pun coping benda tu. Tak apalah, kita follow je lah. Ini yang kita kena faham. Sebab tu, disebabkan seorang yang betul-betul tak berprestasi, menyebabkan orang lain pun ikut. Dan ini berlaku dulu. Baik. Dalam proses ni tuan-puan, bila masuk dalam, saya rasa tuan-puan dah jelas berkaitan dengan intervensi kesihatan yang jelaskan oleh Puan Sharifah tadi. Okey, Puan Sharifah dikenali sebagai Puan Sherry. Orang panggil dia Puan Sherry, nampak. Okey, tuan-puan, lepas tu dia, okey, saya pergi kepada isu tuan-puan, isu yang berlaku dalam polisi. 84% daripada kes-kes yang masuk di polisi untuk tempoh kematian pada tahun 2015, 84% adalah isu berkaitan dengan sikap. Attitude. Sikap ni tak datang kerja, malas, melawan, tak buat tu, tak buat ni. Mana sikap 80%? Maknanya diri dia sendiri.
ada tak terfikir tentang mereka dianiaya? Ada tak agak-agak? Tak apa tuan-tuan, saya tanya, saya jawab. Memang ada. Ada. Ada kes-kes yang teraniaya. So, klien ni datang, tuan, saya dianiaya. Saya sepatutnya tak dapat pun bawah 60%. Saya buat semua kerja. Tapi kenapa saya dapat bawah 60% tu? Yang paling cantik 59.99. Kenapa dia tak kena pergi 60? Tapi bila dia datang, saya kata kalau tuan rasa teraniaya, tak apa, kita dah tukar PPPK dia. Bukan panel, kan kita ada sini pun sama kan. Ada satu dan dua kan untuk kan. Ada setengah-setengah universiti, saya faham kan ada tiga. Sebab tuan kalau para lecturer, pensyarah dia dikira dalam KPI, sebagai KPI kan. Journal, scope, semua tu kan. Baik. Kat mana tadi saya? Oh, saya suka Muhammad. PPP. Panel penilai tu yang baharu. Yang baharu. Dia tak bagi yang lama kan. Puan Syarifah kata dia, Puan Syarifah tadi. Bukan yang lama. Dia akan bagi yang baharu. Dua orang pula tu. Kan? Yang tak tahu apa pun, apa yang berlaku pada kita. Jadi saya kata dalam tempoh satu tahun yang tuan-puan miliki ni, so tunjukkanlah pembuktian bahawa tuan-tuan memang tak layak untuk berada di situ. Okey? Dan dalam tempoh satu tahun, saya katakan sebagai tempoh pemulihan dan juga bantuan, ini yang dia akan lalui. Kan? Counseling individu, counseling kelompok. Kemudian, kalau dia ada isu kendiri, kan? Contoh tuan-puan, kat sini ada tak apa CC? Saya rasa tak ada. Ada, saya nampak dia sini. Buat tangan dia, saya tiba-tiba lahir dulu kan. Dia sisi tuan-puan, bayangkan tahun 80-an dia masuk kerja, dia akan guna mesin typewriter ketak-ketak dulu kan. Ketak-ketak dulu kan. Bayangkan dia kena tukar transisi, pakai PC, pakai laptop kan. Lepas sekarang ni dia pakai iPad je kan, sifat UPM, dia tak pakai laptop, dia tak pakai kan. Bayangkan teknologi tu kan, orang lama nak biasa dengan teknologi baru, dia makan masa tuan-puan kan? Dia perlukan transisi. So antara isu-isu dia adalah tentang kemahiran kendiri. Dibagi kerja, tak dapat nak selesaikan. Surat, satu surat diselesaikan selama 2 minggu. Sebab saya tak tahu cik, saya nak cari shift tu apa shift. Mana ada dekat saya punya tu kan. Ini berlaku ni, ini berlaku. So, kita akan masukkan dia dalam program kendiri, kan? Pembangunan diri. Kat sini kita PSM akan atur lah program. Barangkali latihan. Jadi apa saja alasan dia bagi dalam poin kendiri ni, kita bagi. Okey, saya tak reti lah nak buka tandas, nak flash tandas contoh kan. So kita ajar latih ni, macam ni cara dia. Saya tak reti lah nak buat surat rasmi, sekarang tukar-tukar kan. Tak ada, dulu kan bagi alamat, ada koma, ada titik. Sekarang tak ada kan, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Alhamdulillah kan. Jadi benda ni sesuatu berubah lah. So alasan kita bagi, apa dia bagi alasan kita bagi, khusus dan sebagainya kan? Punyalah kita nak bantu dia. Tuan-tuan, lepas tu, kalaulah kata ada isu kewangan, pada tahun 2015, 2.4% sahaja kaki tangan awam yang memiliki isu berkaitan dengan keberhutangan yang serius. Kan, sampai ada dengan isu insolvensi dan sebagainya. Kan, tak, saya harap tuan-tuan dapat bayangkan, saya nak tegaskan kat sini bahawa kebanyakan isu adalah isu sikap peribadi. Okey? Baik. Selepas tu, selepas dia masuk ketiga-tiga tadi, kesihatan saya rumah dah faham. Saya nak terangkan isu sikap, intervensi sikap, kemahiran dan juga kewangan tadi. Katalah dilalui semua tu, dia akan masuk ke dalam program, saya kata di Sinova. Program Sinova. Sinova ni satu program yang dah diada validity dia lah, sendiri. Dia ada satu pembentangan yang lain. Cuma ini kata orang proses yang paling akhir. Selama 5 hari bekerja, dia akan duduk bersama-sama dengan pegawai psikologi. Dia akan ada satu program khas, klasa dan terapi dan sebagainya. Okey? Baik. Balik, bila isu Senova, dia dah masuk isu Senova, yang keuangan tadi, kan, ada, kalau dia ada kebutuhan serius, kita akan buat venture dengan AKPK, Agency Counseling, apa tu? Pengurusan Kredit, kan, bawah Bank Negara Malaysia. So katalah dia ada hutang dengan Along ke Angah ke apa ke, dia akan buat apa adjustment. Berapa kali seumur hidup tuan-tuan? Apa saya jawab? Sekali saja seumur hidup kita boleh buat adjustment dengan AKPK. Sekali saja. Dan kita kena ikut semua benda. Katalah setiap bulan kita kena bayar RM2,000, tinggal gaji RM200 misalnya. AKPK akan atur dengan semua bank-bank, public, CIMB, di Bank Islam, Muak Malat dan sebagainya, Standard Chartered ke apa, okay. Dia akan adjust
katalah pengurangan, contohlah setiap bulan CIMB kita hutang kereta, HRV. HRV lagi kan, saya tengok tadi ada orang buat HRV cantik pula. So, katalah 1,000 dia bayar, bagi dia akan tukar. AKPK akan buat cerita tak, Tuan Man? Tak ada ni, dia kata awak jual HRV, awak boleh ganti dia. Itu lain lah, jangan ada. So, kita kena terima lah, tak ada lah macam tu. Mana yang boleh kurang, dia akan kurangkan lah. Itu maksud saya. So, AKPK akan buat begitu. Faham kan? Baik, tuan-tuan puan. Seterusnya, dia akan pergi pemantauan. Lepas intervensi yang dibuat daripada psikologi tadi, dia akan pergi pada proses pemantauan. Tuan-tuan perempuan yang saya mulakan, agak-agak tuan-tuan, bagaimana wajah-wajah mereka yang berada di bawah 60% ni agak-agak. Saya rujuk sebagai PBR. Wajah-wajah dia macam mana? Selamba, lagi apa? Macam singa, rimau. Tapi wajah dia sugar je tuan-tuan, senyum, tenang kan. Tapi wajah dia tak, sebab dia banyak benda berkerut dekat fikiran. PPPK ada tak dalam ni? Panel-panel bersihat yang telah dilantik, ada tak? Tadi Puan Syari kata, siapa tak mengaku, boleh kena tag kan? Okey, tuan-tuan, biasanya PPPK akan tanya, saya tak sanggup. Saya tak sanggup lagi nak menilai orang kan. Saya bayangkan anak-anak dia kan. Saya kata, tak. Ini tugas peranan salah satu daripada tanggungjawab kita yang diamanahkan. Dan kita terpilih bukan tersisih, saya cakap. Metafora sikit lah, bagi semangat sikit kan. Sebab apa? Sebab takdir Tuhan ni tak jatuh pada salah tempat. Tak pernah salah tempat. Bersebab. Sebab Tuhan tahu sesuai untuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Sesuai sebab Tuhan tahu kita boleh buat benda tu. Cuma, kita buat secara adil lah. Walaupun keadilan tu tak sebenarnya wujud dalam dunia ni. Tapi kita seboleh-bolehnya nilai secara adil. Apa yang kita beri contoh PPPK, saya satu sikit-sikit. 10 benda dia kena buat dalam minggu ni. Dia tak boleh selesaikan 9. Satu je dia boleh buat. So barangkali penilaiannya bagi teruk lah. Itu je saya kata. Betul saya faham, payah. Payah. Sebab payahnya, sebab tu PSM yang 4 tahun tak datang lagi, dia boleh pergi ke rumah, hantar surat sebagainya. Sebab kita kesian. Tapi kenapa kita nak kesian? Sebab dia tak rasa kesian. Tuan-tuan, sebelum tu, tuan-tuan tahu tak jumlah penjawat awam dalam Malaysia ni berapa tuan-tuan? Mengikut jurnal yang terbitkan oleh UPM pada tahun tadi. Ini daripada SPE, Tansi Arafah. Dia katakan 1.6 juta. Ini termasuk kita. Yang puan yang tudung purple kat atas tu, tak jatuh orang 900 ribu. Betul? Yang tuan yang kesongkok baju biru tu, tak jatuh orang 1 juta. Yang muda lagi. Maksud saya ialah tuan-puan, ada 1.6 juta. Tetapi dekat luar sana, yang dah mengisi online saja tau. Yang mengisi online, ada seramai 1.6 juta. Yang boleh digantikan 1.6 juta ni swipe macam tu sahaja. Dengan taufan Irma yang berlaku kat Teksa kan. Itu sahaja. Boleh masuk 1.8 juta tu. Dan 1.6 juta yang ada tu, semuanya tu dah ditapis. Dan yang memang terbaik lah. Masuk. Bila masa boleh dimasukkan. That's why lah tuan-puan, dalam exit policy ni, kita nak yang terbaik. Sebab manusia ni kalau ada faktor yang mendesak, dia akan berfungsi. Stres perlu ke tak tuan-puan? No. Masya Allah. Baik. Seterusnya tuan-puan, ini saya ceritakan tadi. Ini antara tempoh. Tempoh tuan-puan lihat, ada tempoh 1 bulan untuk saringan. Mengatasi saringan oleh PPSM bersama dengan pegawai psikologi. Kemudian selepas itu dimasukkan dalam intervensi. Intervensi apa? Kan tadi saya katakan wajah-wajah mereka bawah 60 ni macam mana? Stres. Tension. So antara benda yang dirisaukan oleh PPPK, macam mana saya nak berdepan dengan wajah-wajah macam ni? Garang, marah, cakap, pitching tinggi kan? Kau nak nilai aku? Kita PPPK pula dia yang lembut kan? Tak. Tak payah risau tuan-puan. Kita terikat dengan ada undang peruntukan undang-undang. Okey. Saya nak katakan tuan-tuan, selama tempoh kalau tuan-tuan tengok sini tempoh 4 bulan, pegawai psikologi ni lah yang akan berhadapan dahulu dengan mereka. Pada tuan-tuan kalau tengok pegawai psikologi tu perhati pegawai psikologi. Kalau yang usia baru 30 tahun dah ada uban, dah macam badan dia macam tak fit kan. Sebab dia tak sempat
sebab dia dulu akan makan hati yang mereka tulis. Betul kan? Betul. Bukan. Tak, saya terus terang cakap. Kat kementerian-kementerian kami pun sama macam tu. Yes. Ha. Sebab dia kena sabar kalau saya kata macam ni kan. Tapi psikologi ni manusia juga tuan-tuan. Baik. So mereka ni, psikologi ni akan jadi orang kehadapan dulu. Nak saring mereka. Nak tune balik. Sudah diberi kepada PPPK. So, saya nak kata pada PPPK dan akad care, tak perlu risau. Tak perlu risau. Okay? Baik. Okay. Dalam tempoh satu bulan, dia akan jalani program Sinova. Okay? 5 hari bekerja, saya katakan tadi. Kegagalan kehadiran dia dalam program Sinova tu, walaupun 2 atau 3 minit, dengan pelbagai alasan, itu dah dikira sebagai ingkar arahan. Bila masuk dalam proses ini, dia dah tak ada hengki-pengki, tak ada grey area. Dia hitam dan putih. Awak nak masuk ke nak keluar daripada sistem? Ya? Sebab itu beza tuan-tuan. Sebab bila dah kita dah, nyawa dah takat hidung ni, kita tak ada lagi alasan lah. Awak nak berada di sini atau nak teruskan? Kalau nak, ikut saja apa yang disediakan dalam tempoh 1 tahun tu. Okey? Baik. Seterusnya, kita dah tempoh 6 bulan. Yang tuan-tuan lihat akhir tu. Kat sini dah. PPPK, Akrab Care, pakai psikologi, dia akan berterusan bersama untuk menilai. Cuba PPK bermula pada tempoh ini, 6 bulan ini, akhir. So ada berapa bulan tu, tuan-tuan? 6 campur 4, 10. 2 bulan lagi pergi mana? 2 bulan lagi tak apa, tuan-tuan, saya jawab. Dia untuk buat laporan, penyediaan laporan. Dia akan ada konsultasi, conference bersama PSM, PPK, Akrab Care, psikologi. Dia akan buat pelaporan dalam tempoh 2 bulan. Nak pastikan tak ada loophole. Maknanya SOP itu dipatuhi, ditepati. Okey, okay, ini ringkasan. Kemudian ini carta perbatuan. Sebagaimana pun saya diterangkan tadi, kalau dalam tempoh Januari, Februari itu biasanya untuk PSM kenal pasti mereka yang memiliki markah di bawah 60%. Di UPM dah buat belum APC? Dah, Alhamdulillah kan. Biasanya APC dalam bulan Mac kan. So dalam tempoh bulan Februari tu dah ada dah tempoh tu. Itu kalau tuan-tuan boleh tengok, ini dia punya carta perbatuan yang ada. Baik. Dan kemudian sepatutnya pada, kalau contoh kes 2016, dia bermula daripada bulan Mac, dia akan selesai pada bulan Mac. Dan ini at least bulan Mei tu dah ditindakan daripada Ketua Jabatan. Ini tuan-tuan boleh, saya akan tinggalkan slide yang di sini. Tuan-puan kaji lah benda. Okey, sehingga ke setakat ini tuan-puan. Bagus ke tak bagus eksekusi ni? Bagus. Nak masuk ke tak nak? Tak nak. Masuk. Alhamdulillah. Saya ada pergi satu tempat tuan-puan. Sebuah tempat. Semua nak je bro. Saya nak masuk. Okey, bagus. Ambil nama terus. Baik, ini peranan pegawai psikologi. Okey. Sure, kena faham perkeliling bilangan 7 tahun 2015, kerjasama bersama pengurus umum manusia, PPPK, dia sebagai urus dia tempoh kematian selama 1 tahun bermula daripada seluap surat yang dikeluarkan oleh Ketua Jabatan dalam tempoh 1 tahun. Kemudian dia akan melaksanakan polisi bersama PSM. PSM kena ingat, tim ni adalah dia membantu PSM dalam proses ini. Kemudian dia akan memaklumkan keputusan saringan kepada sumber manusia, melaksanakan intervensi yang 4 tadi, saya katakan tadi, termasuk Sinova yang 5. Kemudian menyediakan laporan intervensi pegawai, apa sahaja yang berlaku dalam tu, mereka akan dinilai dari sudut mental, fizikal dan sebagainya. Kemudian koordinasi pertemuan, diskusi. Ini penting dan mustahak psikologi kena buat. Mereka akan koordinate pertemuan. So PPPK akan bertemu pegawai ni at least sebanyak 6 kali. Maksudnya sebulan sekali. Akrab Care sebanyak berapa kali? Ahli Akrab Care? 3 kali. Saya dengar. 3 kali pertemuan. So setiap kali pertemuan ni, setiap bulan at least, dia bersama dengan pegawai psikologi, bersama dengan PSM, dia akan buat conference untuk pastikan penilaian itu berlaku. So penilaian ni berlaku setiap kali pertemuan. Kita bagi arahan, tinggalkan selama sebulan, tengok apa yang dia lakukan. Okay? Dan ini tugas peranan PPPK. Membuat pemastian dan pemantauan terhadap kemampuan prestasi kerja dinilai daripada tarikh pelantikan.
Tak ada fikir tanya saya, bakal kena banyak cakap ke dengan PDR ni? So, korang rasa macam mana? Perlu banyak cakap tak dengan pegawai berusia rendah yang kita nilai? Ya. PDR tu merujuk pada pegawai berusia rendah. Perlu tak pada kau? Perlu kan? Perlu. Tuan-puan jangan buat muka garang sangat, jangan buat natural dia. Natural dia kan? Tak, ini antara kerisauan yang orang tanya tadi. So, ada kena yang menggantikan peranan PPP, perlu adakan pertemuan bersemuka yang saya katakan tadi, sebanyak satu kali setiap bulan kan, dengan PBR. So, kalau tuan-tuan dilantik sebagai PPPK, dah buat satu jadual bila tarikh-tarikh pertemuan yang dipersetujui oleh PBR, begitu dengan pegawai psikologi. Dan pegawai psikologi ada 5 kali pertemuan untuk sesi kaunseling misalnya. So, sekali dia langgar benda tu, dengan segala alasan yang diberi pun, kan saya kata dalam ni dia tak ada grey area. Bagilah alasan macam mana, kecuali pergi haji ataupun barangkali ada isu kematian sebagainya, itu kita terima lah. Kita atur balik pertemuan. Cuma kita tak nak dah terima grey area, tak nak. Kita nak diikut benda tu. So, sekali dia gagal, dia boleh dikenakan sebagai ingkar arahan. So, benda ni bukan benda yang apa, benda biasa-biasa. Okey. PPPK akan kemukakan laporan kemajuan, dia akan ada buku log selama tu, tuan-puan. Buku log. Buku log ni satu sahaja. So, dalam buku log tu akan diisi oleh PPPK 1, 2, Akrab Care dan juga Psikologi. Penilaian khas, maklumat keputusan, penilaian khas kepada panel pembangunan semua manusia untuk diangkat. Banyak tu, tuan-puan, tugas PPPK. Sikit je kan? Sikit je, insyaAllah. Okey, Akrab Care. Ini peranan Akrab Care. Akrab Care ni diibarat macam mata, telinga kepada PPPK dan juga psikologi dan juga PSM. Tuan-puan pernah tak berpindah unit ke jabatan ke jadi PTJ kan? Pernah tak pindah? Pernah kan? Ingat tak pengalaman pertama kita dekat tempat lama tu, seronok ke pahit biasanya? Seronok ke pahit? Seronok kan? So, bila tukar tempat baru? Masam, mau lagi seronok, Alhamdulillah. Tapi bayangkan, pada kita pindah ke tempat baru, mula-mula tu, minggu pertama, kedua, sebulan, dua bulan tu, apa perasaan kita masa tu? Dulu sumbang lah, jauh, jangan kan? Maknanya, ya betul lah kan? Maknanya, kita makan masa kan, nak cari ibu kan? Nak cari ibu, member, kawan-kawan, minum, makan kan? Apa, nak bunuh nyamuk kan? Siapalah agak-agak ni aku nak detect ni kan? So, dia makan masa. Kita rasa kekwat. Kekwat kan? Awkward. Kita rasa macam mana ni kan? Nak minum tak ada member kan? Dan Akrab Care, peranan dia, dia kenal pasti PBR ni, tujuan dia nak supaya jadi orang yang akan naturalkan keadaan. Awak jom kita minum ajak saya. Contoh kan, awak jom awak tolong buat ni, saya punya apa, kajian tier ni nanti bagi kat saya. Tak boleh lah, salah guna kuasa. Maksudnya kita mengajar jadi kita cuba rendahkan diri bersama dia supaya dia tak rasa keseorangan, bersendirian. Kita juga jadikan mentor dia. Itu tugas Akrab Care. Lepas tu Akrab Care ni pun dia ada ciri-ciri dia yang dia jadikan. Lepas tu kena ikut training. Itu ringkasan dia, tuan-tuan. So, dia akan berikan maklumat, sokongan sosial, moral untuk pegawai PBR adaptasi kepada situasi suasana baru. Dan juga pematian saya katakan tadi selama 6 bulan, 3 kali sahaja. Boleh tak agak lebih daripada 3 kali, tuan-tuan? Boleh tak agak? Akrab Care kan? Boleh tak saya nak jumpa dia banyak kali? PPPK, dia berapa kali tadi saya kata? 6 kali. Boleh tak lebih betul? 12 kali dah, tuan? Boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang maksimum adalah, minimum adalah 6 kali. Dan ber... berreport. Berlaporan, ada laporan dibuat. Okey? Tapi dikhuatiri, kalau terlalu kerap ni pun masalah juga kan. Tengok pula kita punya PBR ni, kita ada bisnes kan, bisnes kecantikan kan. Ni bagus ni. Awal tadi kita buatlah pertemuan untuk exit policy ni, kita jumpa dekat pusat kecantikan sekian-sekian kan. Saya lantik awak sebagai awak punya tugas. Okey, tak apa tuan-tuan. So, jangan salah gunakan. Maksud saya itu.
Okey, kita ada limitasi kita dalam pertemuan itu untuk membantu dia. Itu maksud saya. Baik. Ini pasal saringan saya sebutkan tadi. Okey. Ini proses saringan yang saya sebutkan tadi. Dalam proses saringan ni dia ada temubual, alat psikometri, kan, ITU, MSC. Ini teknik-teknik temubual. Nak tahu ke? Tak payah kot. Kan, tuan-puan boleh tahu kot. Tuan-puan jam pukul berapa? Sekarang? Itu cara untuk kita bina repo kan. Padahal jam ada kat tangan ni kan. Jam apa ni, awak punya jam tak ada, tak mati ke kan, kena sindir pula kan. Itu cara kita bina repo kan. Ini antara teknik-teknik kita buat yang saya rasa saya sentuh sikit saja. Ini saya rasa tuan-puan lebih maklum, lebih faham kan. Kita respect patient privacy kan, client lah privacy kan. Kadang-kadang mungkin latihan PPK, barangkali ada lelaki dan perempuan sebagainya. Tak care barangkali ada lelaki dan perempuan. So, kita kena ada limit kat situ. Allahumma sallallahu Muhammad. Kemudian, recognize face value. Kalau perempuan dalam ni, sampai ke jam kedua ni, saya dapat nampak lah macam mana face value perempuan. So, saya akan lajukan slide saya. Move to the patient feel of vision. Apa yang dia nak dalam dia punya, apa, yang kita nak bantu, dan apa yang dia nak. Kita ada open-ended question dengan ni, kita boleh belajar kan? Nak tahu macam mana dia goreng, dia tak goreng. Kalau nak lebih-lebih tinggi lagi, daripada mata tuan-puan sampai nampak apa yang tuan-puan fikirkan kan? Jalan utar, contoh kan? Kemudian counseling approach. Ini saya rasa Attract Care dah dilatih kan, dalam benda ni kan? Bagaimana pendekatan dalam counseling approach kan? Satu-satu, one thing at a time. Jangan semua benda kan, kita nak dia selesaikan kan? Satu-satu. Okay, kalau dalam the medical terminology, kalau kita tak tahu, dia kata saya ni ada bipolar. Bipolar tu apa tuan-puan? Kita pun, bipolar aku tahu ni kan? Macam anak aku satu beli je kan, ada bipolar kan. Oh tak apa, nanti saya belikan tu awak kan? Tak, kan? Kalau tak tahu, cakap tak tahu kan? Sebab orang yang pura-pura tahu benda yang tak tahu ni pun masalah. Nak juga boleh tak tahu apa yang dia tak tahu kan? So masalah. So listen, ini sangat-sangat penting dan usaha kan? Allah sebut benda ni lebih pada 80 kali dalam Quran kan? Dengan sama kan? Listen ni cukup penting. Sebab yalah, kan? Permulaan kepada komunikasi tu listen kan? Isu-isu kaitan rumah tangga sebagainya, kadang-kadang sebab tak dengar kan? Bosan kan? Tak, no crying shoulder to be heard. So, listen, ni benda paling mustahak, dengar kan? Tak payah nak cakap. Kadang-kadang kita terlalu banyak macam tu tuan-puan lah kan? Tuan-puan, tadi kan parking kita banyak kan? Sekejap saya kena tapis. So, kita berjalan dari kereta demi kereta demi kereta, betul? So, bila tu tuan-puan berjalan, untuk kita pertama, apa sebab tu? Sebab dia nak diri dia dalam keadaan yang sempurna kan? Tapi isunya tuan-puan, kita terlalu fikir tentang diri. Kita lupa fikir tentang orang yang berada di sekeliling kita kan? Manusia ni, setiap orang yang berada di lingkaran kita ni ada hak masing-masing. Suami, isteri, anak-anak, jiran, tetangga, klik kita, masyarakat kita, mereka ada hak atas diri kita kan? Sebab tu kita kena fikirkan. Maksud saya, listen ni benda paling tinggi, ultimate lah kan? Dalam komunikasi kan? Cukup penting dan besar kan? Saya bukan apa tuan-puan, nak berkesempatan sikit ruang yang ada ni kan? Kadang kami berhadapan dengan isu-isu kanak-kanak, remaja sebagainya kan? Bila anak-anak tunjuk benda yang kadang-kadang kita rasa macam dah simple, daddy, tengok ni daddy kan? Dada ada ni kan? Tak apa, awak simpan dulu, daddy tengah buat kerja kan? So dia tunjuk pada mak pun sama, sibuk eh? Tunjuk pada akak abang lagi lah dengan game, PES, FIFA 18 sebagainya kan. So akhirnya dia tunjuk pada kawan-kawan yang mendengar. Dan lebih advance lagi, dia tunjuk benda tu dalam WeChat community dia kan? So ada orang pula yang report, oh bagus, saya suka tengok apa yang awak ada. Padahal tak ada apa-apa pun. Tapi permulaan kepada listen tu lah yang akan menyebabkan hati kita akan tertinggal, terikat dan tertarik
Ini benda yang saya kata sebagai isu yang serius lah. Kita gagal untuk mendengar, kita gagal untuk melaksanakan. Okey. Okey, kemudian culture matters. Kita dah tahu yang kita punya klien PBR tu wanita dan kita tak ada lelaki. Yang memang diketahui ketampanan kemutuan ni. So berhati-hatilah dalam proses kita mendekati. Janganlah pula tempat yang sunyi yang boleh menimbulkan fitnah. Dan fitnah ni bukan daripada orang kadang-kadang, kadang daripada kita. Jadi kita kena hati tengok culture values dan bagainya. So benda-benda ni kita kena ambil berat. Okey, temu bual. Ini antara benda yang boleh kita miliki, yang kita boleh tanya pun di kalangan rakan-rakan sekerja dia, maklumat-maklumat ini secara tak langsung untuk kita dapatkan gambaran bagaimana pegawai PBR ni. Tapi jangan pula maklumat ni menjadikan kita bias pula. Tak, maklumat tu sebagai panduan sahaja. Kita cuba seboleh-bolehnya untuk bersifat adil kepada dia. Okey. Okey, maklumat keluarga, maklumat pekerjaan, ini kita boleh perlui. Kalau di di sekarang pun, di sini pun guna Hermes, betul? Betul, kan? Okey, ini isu-isu kesihatan, kewangan, potensi. Ini benda yang dinilai dalam IPU tadi, Inventory Persistency Unggul tadi. Dan kita akan melihat isu berkaitan dengan peribadi dia misalnya. Dia ada isu tak peribadi, ada isu tak perkahwinan, ada isu tak keibubapaan, penyesuaian sosial. Ada orang dia memang tak boleh duduk dalam kalangan ramai-ramai ni. Dia jadi antisosial, dia akan berpeluh, betul tak? Kaki dia sekarang ni dia duduk ni, kaki dah peluh ni. Kalau dia angkat kasut tu, cuah tu dah ada air dah. Situ nak kita sebagai simptom, antisosial, ni berlaku. So kita kena faham apa yang berlaku pada dia menyebabkan dia macam tu. So kita buat adjustment pada dia. Itu tujuan kita mengenal pasti dalam IPU ni. So latar belakang akademik ini akan membantu kaunselor lah, dan juga pengusaha manusia untuk kenal pasti apa background yang ada pada PBR tersebut. Kemudian penyelidikan status mental, ada tak simptom-simptom tertentu, ada tak rekod-rekod kesihatan. Kalau kita tuan-tuan mengalami kesakitan dan sebagainya, kita perlukan rekod kesihatan, ada laporan kesihatan. Dia tak boleh clear macam tu sahaja, saya memang sakit tulang belakang. Mana awak punya laporan kesihatan? Boleh, tapi boleh tak awak ikut saya? Sebab saya dengan tukang urut je, saya tak pergi dekat hospital semua, tak pergi. Kita akan terima benda tu. Nak tak nak, kena ada status kesihatan mental. So macam mana pula dengan status isu penyakit misterius? Puan, dekat belakang puan tu ada orang buat. Contoh, puan sama juga. Sehingga ke tahap ini, kita perlukan laporan kesihatan. Apa-apa pun isu kita perlukan untuk buktikan ini ada isu ke tak ada isu. Dan di peringkat kita pun tengah bekerja lah dalam bab-bab berkaitan sakit isteri dan sebagainya. Tapi tu pelik tuan puan, makin moden zaman ni, makin banyak orang buat benda-benda yang macam ni. Sebab apa kan? Kita kena ada geran baru lah untuk benda tu. Okey, aspek penilaian, penampilan, jok penilaian macam mana? Baju hijau, seluar dia merah, lelaki. Masuk ke tak? Lelaki kalau baju pink okey tak tuan puan rasa? Saya ada dua baju pink kat rumah tu. Muhammad. Okey, emosi dan perasaan. Gelak tiba-tiba, tak buat lawak pun gelak. Senyum, cakap sorang-sorang. Rupanya dia pakai phone. So persepsi. Persepsi. Ni macam di syurga ni. Baju hijau saya rasa apa. Tak betul-betul ni boleh jatuh ke rumah. Persepsi. Okey. Macam mana cara dia komunikasi? Kita kena tengok kan. Kita dalam mesyuarat kita bincang benda A, dia dah pergi ke Z dah. Tak ada kaitan langsung. Bincang pasal kuda, dia boleh bincang pasal Arnab. So pemikiran, kita boleh guna tools tambahan. Ini pakar psikologi akan gunakanlah untuk kenal pasti betul tak dengan isu. Tapi akan paling teruk pun kita akan refer kepada psikiatris lah. Itu melangkau daripada bidang pakar psikologi itu sendiri. Okey. So ini dalam pasal intervensi, kalau dia tak berubah atau kalau dia tak berubah, kita akan masuk pada Sainova. Sainova ni dia sangat menarik tuan-tuan. Dia kena ada satu slide khas. Kalau Akrab Care saya dah present benda ni. 5 hari yang saya sebutkan tadi, 5 hari hari bekerja dia akan bersama dengan kita 24 jam. Dalam tu dia ada weightage tertentu, ada nilai kognitif, sikap, semua benda. Dan termasuk spiritual. Termasuk spiritual. Subhanallah.
buat apa saya jangan menapis. Jin saya kata jangan cakap. Bahaya kan, telajak perahu boleh diundur kan. Telajak kata binasa kan. Allah SWT Muhammad. Tuan-puan, seterusnya dalam proses pemantauan ini, saya rasa tuan-puan dah jelas benda ini. Diulang banyak kali. Ini antara skop pemantauan dalam ketiga-tiga tadi lah, DBBK dan Akrab Care dan juga psikologi. Tuan-puan boleh tengok kat situ. BBK, penghasilan kerja. Saya bagi lima, saya nak tengok lima tu. Pengetahuan dan kemahiran dia, bertambah atau tidak. Kualiti peribadi, kalau dia marah-marah sebagainya, dia berubah tak. Kegiatan sumbangan di luar tugasan rasmi, disuruh, dia buat ke tak, ke ingkar. Bila dah masuk exit policy, tuan-puan, saya katakan tadi tak ada grey area. Tak ada such thing as alasan-alasan-alasan. Kecuali kematian, pergi haji misalnya. Atau kesakitan yang boleh dibuktikan bahawa dia sakit. Kita tak nak. Sebab dia bukan isu biasa. Dah masuk pada peringkat exit policy, satu tahun. So, dia kena betul-betul pastikan tempoh itu dia gunakan sebagai proses nak menolong diri dia sendiri. Akrab care tadi. Disiplin, pemikiran, emosi, tingkah laku, personal, spiritual. Tuan-puan kena bawa dia solat jemaah. Yang Kristian misalnya, kena bawa dia pergi church, rehat. Boleh? Tak payah tuan-puan. Maksud spiritual ni boleh jadi dari sudut penekanan-penekanan ni. Ingatkan dia. Kita ibarat cermin kepada dia. Kadang-kadang tuan-puan, kita ni, kita suka mengkritik, tapi kita tak suka dikritik. Dan mereka-mereka ni dalam keadaan itu kadang-kadang. Bukan mereka je pun, saya, kita semua. Sonok kita nak menilai. Baru ni kan Allah SWT Muhammad. Sahabat-sahabat kami kat pengajian psikologi turun dekat Iti Fikiah, dekat keramat ni kan. Allah SWT Muhammad, kita doakanlah. Yang pergi tu Allah kurniakan sebagai syahid-syahid. Syahid yang khairat, insyaAllah. Tuan-puan, kan tengah viral gambar-gambar tu kan. Ada Muhammad ni, dia kata, saya rasa ni penyebab benda ni hitam pintas ni. Sebab hitam pintas tu terputus, terkena dekat grill tu, menyebabkan bakaran. Tak keluar lagi laporan daripada bomba. Dia tengok pasal WhatsApp. Saya kata, hebat betul kan. Tapi itulah antara isu-isu sifat-sifat attention seeker yang sedang berlaku dengan kita. So, kita berhati-hati. Tapi ini tugas dan peranan. Kalau tuan-tuan lihat, tengok, pemantauan tu ada tiga. Dalam tempoh tiga kali tu. Dan dibahagikan pula berapa kali pertemuan. Sesi akrab TVTK ada sesi satu, sesi dua. Tuan-tuan lihat di sini, dalam tempoh tiga tahap itu. Yang akhir sekali pada tahap tiga tu, laporan konsultasi SMSC akan dikeluarkan. Bersama-sama dengan BSM. Kemudian laporan pasca SMSC oleh pegawai psikologi. Keseluruhan. Sebelum kita hantar kepada PPDP. Ini antara cabaran pelaksanaan. Ini untuk kami lah, di peringkat persekutuan, kementerian dan sebagainya. Kekurangan pegawai psikologi, kompetensi. Kadang-kadang kami terpaksa melantik COP, Community of Practice, sebagai psikologi di kementerian-kementerian lain, di daerah-daerah lain sebab kekurangan. Okey, ini jumlah kaunselor berdaftar sehingga ke hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Nur Ikram Hussein, penolong pengarah kanan cawangan operasi bahagian pengurusan psikologi JPA. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Untuk makluman hadir sekalian, sesi taklimat kita pada hari ini adalah dirakam, dan rakamannya serta nota penceramah sebentar tadi akan dimuat naik di laman web jawab daftar mulai minggu hadapan, insyaAllah. Majlis diteruskan dengan sesi soal jawab. Dijemput Puan Syarifah untuk tampil kat pentas. Kini saya buka sesi soal jawab kepada semua. Sila perkenalkan terlebih dahulu nama dan petisi anda sebelum memulakan soalan. Dipersilakan. Thank you.
kan? Dia juga kan Encik Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizi bin Ismail dari bahagian manusia, Jawa Melaka. Saya berada kenaikan pangkat. Jadi saya nak tanya dengan Masyari. Dari sudut orang yang dah masuk dalam exit policy, misalnya kata dia dah dirujuk kepada pemantauan untuk satu tahun, kemudian dia dah keluar dari situ, okey, 60 ke atas. Bagaimana dari sudut kekangan dia untuk naik pangkat? Sebab dalam kenaikan pangkat sekarang ni masih belum ada orang yang dah exit policy, ada kekangan. Bagaimana jawapan pada soalan itu? Terima kasih Cik Azizi. Memang pegawai yang masuk bawah exit ni dia bukan hukuman tertib. Dalam dasar sekarang, peraturan sekarang, hanya hukuman tertib dia ada edah untuk kenaikan pangkat. Penamatan exit polisi bukan satu bentuk hukuman tertib. Jadi apabila pegawai, apabila dia masuk exit, maka prestasi dia memang definitely bawah 60 lah. So apabila kita dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat, dia ada beberapa percentage ikut LAPT tu kan? Skor 30%, 35% ikut tahun tu berdasarkan prestasi. So dia akan ikut merit tu lah. Tapi kalau dah dikira dapat LAPT bawah 30%, merit 30% tu mungkin dia akan pergi ke bawah lah. Jadi kekanan, bukan kekanan lah, kita tak boleh kata dia kekananan. Kita tak boleh kata dia hilang kekananan. Sebab tiada unsur hukuman tak tertib dikenakan kat atas pegawai. So dari segi susunan merit itu, dia dah memang automatik dah memang dia akan jatuh sampai ke bawah lah. Merit dia akan jadi ke bawah. Tapi kekananan dia still sama. Cuma dari segi merit, LAPT dia tu, dia akan ke bawah. Sebab tak tertib, exit policy ni dia bukan satu hukuman tak tertib. Hanya pegawai yang ada hukuman tertib, amaran sampai turun pangkat sahaja dia ada edah untuk kenaikan pangkat. Dan sini saya dah menjawab soalan tuan. Cuma di sini saya lupa nak cakap tadi. Bagi pegawai yang dia ada masalah tak tertib ketidakhadiran, di sini kita dapati ramai ketua jabatan. Apabila pegawai dia tidak hadir bertugas, dia enggan untuk ambil tanda tertib, dia bawa masuk ke exit polisi. Cuma tadi saya terlepas nak sentuh. Di sini kita syorkan supaya pegawai berkenaan ataupun ketua jabatan, dia perlu mengambil tindakan tanda tertib dan exit polisi secara serentak. Kalau dia tidak hadir bertugas, dalam masa yang sama dia bersih rendah, so tuan-tuan kena ambil tindakan tanda tertib dia, dan dalam yang masa sama dia kena bawa kepada exit polisi. Dan kita akan tengok mana satu yang ada keputusan dahulu. Sekiranya hukuman tak tertib yang kita ambil kat atas pegawai atas kesalahan tidak ada bertugas dengan tidak dibuang kerja, so ada hukuman lain, amaran, denda sampai dalam pangkat tu, maka dia akan pergi juga kepada exit polisi. Tetapi benda tu, kalau sekiranya dalam exit polisi dia ada keputusan penamatan dahulu sebelum ada hukuman tak tertib diambil, maka pegawai dia akan ambil, dia akan ikut dasar memisah. Tak tertib, exit polisi harus tak. Dan kita akan tengok mana satu yang ada keputusan dahulu. Kalau ada exit polisi yang ada hukuman kerja dahulu, maka pegawai tindakan tertibnya akan terhenti, maka dia akan ditampakkan. Tetapi kalau ada hukuman tak tertib dulu yang berjalan, tetapi hukumannya bukan dengan tujuan buang pangkat, bukan dengan buang pekerja, maka exit polisi dia pun akan berjalan sehinggalah ada hukuman penamatan, sehinggalah penamatan dijatuhkan. Kawan yang ada tindakan tertib tidak hadir, ada tindakan tertib tidak hadir bertugas, ketua jabatan perlu ambil tindakan tertib dalam masa yang sama. Kalau prestasinya rendah, dia perlu bawa kepada dasar pemisah. Dan kita akan tengok mana satu yang ada keputusan dahulu. Sekiranya panel memutuskan exit policy yang ada keputusan penamatan dulu, maka tindakan tertib dia akan terhenti, dia akan ikut keputusan exit policy. Tetapi kalau ada tanda tertib dengan tidak dibuang,
dia ada hukuman lain, amaran, denda dan sebagainya tu, still dia akan melalui Encik Polis ni sehinggalah ada keputusan. Cuma di sini tuan-tuan, saya syorkan ya, mana-mana pegawai yang ada kes tidak hadir bertugas yang clear cut, yang memang dia tak hadir langsung dalam tempoh 1 bulan, tak hadir 2 bulan, tak hadir secara berterusan, tuan-tuan jangan masuk di bawah exit tuan-tuan. Ya, terus ambil tindakan, tertib, buang kerja. Macam Tuan Haji cakap tadi, ada 1.68 juta lagi yang beratur nak kerja. Pegawai dah tak datang kerja 1 bulan, 2 bulan, ketua jabatan tak nak ambil tertib sebab dia kata leceh. Nak hantar representasi, nak hantar surat tunjuk sebab dan sebagainya, bawa pada exit. Tuan-tuan bayangkan ya, dia tak datang kerja tuan-tuan ya, dan tuan-tuan bayar dia faedah persaraan. Ya. Jadi tuan-tuan secara tidak langsung menyumbang kepada apa lah saya boleh cakap, apa tuan cik? Dia tak datang kerja tau. Dia tak datang kerja 2 bulan, 3 bulan, tuan-tuan bawa daripada exit. Lepas tu ada pula dapat pencen. Ada cakap adil tuan-tuan? Taklah kan ya, tak adil lah di situ. Ya. Jadi mana-mana kes pegawai yang clear cut, tak datang kerja sebulan, tak datang kerja 3 minggu dah, dan sebagainya, dalam tempoh pemerhatian, tak datang tempoh pemerhatian, sebulan tak datang kerja, 2 bulan tak datang kerja, terus buat tanda tertib dengan tujuan buang kerja. Janganlah tak buang kerja dia. Sebab kalau tuan-tuan tak buang kerja dia, still kena masuk exit. Tahu? Jangan tuan-tuan tak buang kerja dia tapi tak masuk exit. Tapi prestasi dia rendah bawah 60. Dia kena berjalan secara serentak. Dan kami pun baru dapat satu pandangan, perundangan yang baru kami dapat daripada Jabatan Pegawai Negara. Sebab kami kerajaan bagi, hasrat sebenarnya kerajaan bagi faedah persaraan ni bagi pegawai yang memang sebenarnya berprestasi rendah dan dia tiada masalah tata tertib. Dia datang bertugas seperti biasa dan sebagainya tapi prestasi dia rendah. Itu sebenarnya hasrat kerajaan yang kita nak bagi dia faedah persaraan. Tapi kalau pegawai tu tak ada bertugas, tuan-tuan masuk dia bawah exit, dan dia dapat pencen, itu adalah satu, you dah, kita dah langgar apa sebenarnya prinsip, apa spirit yang kerajaan nak bagi sebenarnya faedah persaraan tersebut. So ketua jabatan yang ada di depan-depan saya ni, tuan-tuan saya syorkan, saya ingatkan ya, mana yang ada kes tertib ya, yang memang clear cut jenis yang memang tak ada tugas, yang datang, yang tak datang, yang datang, yang tak datang, terus sampai dia tindakan tertib dengan tujuan buang kerja lah. Jangan masuk dia bawah dasar pemisah. Dasar pemisah ni bagi pegawai yang betul-betul prestasi rendah tanpa ada masalah ketidakhadiran. Sebab sekarang ni kami kat JPA memang dapat semua data yang saya dapat, semua dah masuk exit, semua berpunca tak ada kan. Tuan Haji kenapa masuk exit? Sebab tak datang, sebab tak datang, betul prestasi rendah. So ambil lah tindakan tertib, apa masuk dia bawah exit? Apa bagi dia pencen? Walaupun dia ada bini 2 ke anak 10 dia kan, sebab dia tak datang kerja. Bukan sebab sebenarnya prestasi betul-betul rendah, sebenarnya dia ada masalah tidak hadiran tu bawah, ambil kita ambil bawah tanpa tertib. So sajalah. Ada soalan lain tuan-tuan? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Zin bin Muhammad Naim, wakil kesatuan. Saya nak tanya apabila kita dah kena exit policy, dia ni dia bukan dikirakan tertentik. Okay, kalau ada pegawai pelaksana, apabila dia kena exit policy, kemudian dia membaiki diri dia sampai dia dapat degree ataupun master, so dia boleh masuk balik lah dalam kerajaan. Tak ada soalan untuk Tuan Haji. Tak ada soalan. Okay. Sebenarnya tuan-tuan, pegawai yang bawah dasar pemisah, kalau dia dapat prestasi dia tingkat semula, so tak adalah penamatan tu tak terjadilah. Dia still dalam servis. Tapi apabila pegawai tu mesti rendah, dan kita telah jatuhkan penamatan ke atas pegawai. Memang dalam PUA pun dikatakan pegawai yang ditamatkan perkhidmatannya dan dibuang kerja tidak boleh masuk balik dalam perkhidmatan. Tak boleh masuk lagi dalam servis. Itu di peringkat persekutuan. Tapi di peringkat badan berkanun, sebab kuasa melantiknya adalah tuan-tuan puan sendiri, lembaga sendiri. Pegawai dia boleh mohon, tak jadi masalah. Dia boleh mohon.
Tapi kuasa tu dekat lembaga. Adakah lembaga nak ambil semula, nak hire balik pegawai yang depresi rendah? Ada kes sebelum ni? Ada kes yang pernah dibuat penamatan sebelum ni? Tentu pulang kepada lembaga. Tapi dalam peraturan PUA 1/2012 dengan jelas menyatakan, pegawai yang ditambahkan perkhidmatan dan pegawai yang dibuang kerja tak boleh masuk balik dalam perkhidmatan. Cuma kalau pada perkara ni dia sebab tuan-tuan sendiri, tuan-tuan yang kuasa melantik pada tuan-tuan. Okey? Pada lembaga. Ada soalan, memang saya dapat ada soalan. Pegawai ni dibuang kerja, dibuang penamatan. Dia dibuang kerja. Dia berdekat, sebelum dia dibuang kerja, dia dekat universiti, dia 41. So dia kata dia nak mohon balik. Saya kata boleh, tak jadi masalah, tuan boleh mohon. Tapi tu pulang pada lembaga. Sebab lembaga nanti dia akan ada lah rekod dia kan. So, sebelum pegawai, dia hire pegawai, dia akan tahulah siapa yang pernah dibuang kerja dan sebagainya. Itu pulang pada lembaga dia lah. Lembaga dia yang akan pertimbangkan. Buat sendirilah sebab pandai-pandai. Dia boleh mohon, tak jadi masalah. Dia boleh mohon. Tapi dari segi pelantikan, kita pulang pada lembaga lah. Adakah lembaga nak lantik balik pegawai yang ada masalah sebelum ni? Kita pulang kepada lembaga. Soalan lain? Hello. Dengar ya? Dia boleh beritahu kan? Ya, ready dulu. Silakan. Jadi bila saya nampak dalam slide tadi dikatakan pihak usia akan memilih DDPJ yang sesuai. Jadi saya nak tanya, soalan saya adalah ada tak sebarang garis panduan dalam memperhatikan DDPJ yang mana mungkin mengambil kira dari segi grade, adakah sama ataupun patut sama dengan yang sedia ada. Kemudian mungkin boleh melihat dari segi aspek jelatan atau rumah yang tempatan juga ataupun dari segi hubungan. So saya rasa kalau kita akan sesuai saja, definisi sesuai itu dengan luas, mungkin pandangan berbeza. So saya soalan saya, ada tak sebarang yang sempat luas yang kita boleh rujuk dalam menantikan PBK? Terima kasih. Tanya adakah kita boleh lantik PBK PBK lain ya? Garis panduan. Untuk kita lantik kalau dia tanya ada tak garis panduan untuk lantik PBK, memang tak ada. Cuma ketua jabatan dia kenal pasti. Dia kena kenal pasti pegawai yang kesesuaian untuk lantik. Contohnya tuan dekat fakulti kejuruteraan, contoh sebelum ni yang menilai adalah dekan. Head of fakulti kejuruteraan ni siapa? Dekan. Ada tak timbalan dekan ada kan? Sebelum ni siapa yang menilai dia? Kalau timbalan dekan yang sebelum ni menilai, so lepas ni untuk dilantik BBK boleh jadi dekan sebagai BBK. Grade tak semestinya kena lebih tinggi, boleh jadi lebih sama. Dia boleh jadi sama. Ataupun kalau fakulti kejuruteraan tu dia ada apa unit kata dia ada unit-unit dia kan, kalau dia kat unit A sebelum ni yang penilai pertama dia kat unit A, tuan-tuan boleh cari dekat unit B untuk nilai untuk jadi PBK, as long as dalam unit yang sama itu dulu. Tuan-tuan cari dulu dalam unit yang sama. Kalau tak ada unit yang sama, baru cari PBK dekat unit yang berlainan. Sekurang-kurangnya PBK yang kita lantik itu dia tahu sebenarnya apa yang kerja yang pegawai buat, apa SKT pegawai. Dia kena tahu sekurang-kurangnya. Grade tak semestinya sama. Tak semestinya lebih tinggi. Dia boleh jadi sama dengan pegawai yang dinilai. Kalau nak ada garis panduan yang khusus, memang tak adalah untuk kita lantik PBK. Sebab itu bergantung kepada organisasi tersebutlah, kesesuaian organisasi. Okay.
Okey, ada lagi soalan tuan-tuan dan puan? Cuma saya nak tanya dari segi sudut pelaksanaan di universiti awam yang lain, kalau ada tak isu-isu kami mungkin related dengan universiti awam yang lain lah, berbanding dengan kementerian. Jadi apakah isu-isu yang seringkali diutarakan? Kemudian dari segi akrab care tu, sebab akrab care tu bukan compulsory kan. So sekarang ni banyak sekolah, walaupun saya rasa UPM dah ramai. Kalau ikut kaunselor tadi, psikologis kita ada 40 orang. So dalam proses pematian tu, kita ada pelaksana, kita ada PNP, akademik dan bukan akademik. So kalau yang pelaksana nak melihat PNP sebagai contoh kan, dia adalah lebih baik kalau di jabatan, setiap jabatan fakulti ada, lagi senang. Dia tahu nature kerja dan sebagainya lebih berhampiran. Tapi kalau tak ada, dari segi logistik, jauh dan sebagainya, macam agak sukar lah. So, so itu adakah diambil kira juga? Dan dari segi keahlian tu, adakah diperbarui? Contoh 3 tahun, sebab saya tahu kalau nak pergi itu, mesti dia ada pergi kursus dan sebagainya untuk dapatkan apa? Berdaftar, something macam tu lah. Bukannya simply boleh dapat kan? So, itu saya punya lagi. Terima kasih tuan. Saya jawab di soalan yang pertama tu tadi. Rata-rata universiti dia dah laksanakan tahun ni. Cuma yang belum laksanakan tahun ni adalah UDIMAS. UDIMAS pun nak laksana tahun depan. UITM pun tahun depan. Dengan UPM sekali lah. Tapi setakat sehingga hari ni, universiti awam dia tak banyaklah tanya soalan ya. Yang kami dah turun tu bagi taklimat, saya boleh katakan sampai itu sajalah ya. Cuma ada satu je yang dia bangkitkan, universiti awam bangkitkan, yang ada universiti tidak menjalankan siasatan kepada pegawai. Pegawai yang dinilai, pegawai yang masuk dalam exit itulah. Itu yang macam saya cakap tadi, universiti you kena jalankan siasatan. Jalankan siasatan ke atas pegawai yang nak masuk bawah exit. Pergi tanya dia, so nanti dia akan claim, dia akan beritahu, tak ada siapa pun tanya saya kenapa saya dapat prestasi rendah bawah 60%. Itu antara soalan yang pihak universiti lain tanyalah. Dan lagi satu dia tanya, dari segi keahlian panel ni perlu tak dia bawa masuk dalam board dari segi pelantikan dan sebagainya. Saya kata wajarlah untuk dia bawa masuk board, dan untuk dapatkan persetujuan lembaga, ini senarai ahli untuk PBB dan ini senarai ahli untuk kumpulan perusahaan tertinggi. Keahlian lembaga itu untuk dapat endorse dalam report. Itu sajalah antara soalan yang pihak universiti awam lain yang utarakan lah, ya, tuan, eh? Untuk soalan yang kedua, saya serahkan kepada Tuan Haji. Bismillah. Okay, Tuan Wan, terima kasih kepada Encik Nizam atas pertanyaan. Berkaitan dengan lantikan akrab care ni, yang seelok-eloknya adalah berdasarkan demografi. Maksudnya dari sudut posisi tempat dia bertugas, at least adalah seorang atau dua. Sebab kalau tak, kita kena cross kan? Dia melibatkan isu-isu berkaitan TNT dan sebagainya kan? Jadi seboleh-bolehnya akrab care ni ada kan, di kalangan tuan puan. Jadi sebenarnya kita kena faham apa roh pengembuan akrab care. Roh kan? You might mention this as roh sikit. So apa dia tujuan? Supaya dia jadi sebagai macam dulu tu pun ada tak? PRS kan? Pemimpin rakan sekerja, sebaya, sebuaya semua tu kan? Cuma untuk akrab care ni, dia tujuan dia begitu. Yang dia kena, dia sebenarnya untuk mewujudkan satu keharmonian kan, dalam kita punya tempat bertugas itu tuan-puan. Nah, itu tujuan. Itu saya kata roh tu kita kena faham. Jangan kita nanti akrab care tu sekadar nak melepaskan untuk eksekusi sahaja. Lepas tu dah tak ada senyap. Lepas tu kena pula lantik yang baru. Ya betul, yang kedua tadi tentang 3 tahun. Memang dia kena aktif akrab care. Sebab tu lantikan itu adalah lantikan yang ditauliahkan oleh JPE kan? Bukan kita sendiri-sendiri suka saja. Kan dia buat ajaran lain pula kan? Dia tolong orang ni ikut ajaran lain pula kan? Tak boleh. So memang 3 tahun dia kena aktif kan? Dan sebenarnya akrab care ni tujuan dia untuk bantu pihak pentadbiran sebenarnya kan? Untuk mengurangkan isu-isu berkaitan dengan permasalahan ataupun berkaitan dengan isu-isu sosial di kalangan para pejabat awam. Dan itu tujuan akrab care. Sebenarnya tuan-puan, dengan tujuan akrab care ni banyak perkara dapat taklah dikatakan sesuai 100%, cuma dapat dikurangkan kan? Supaya kadang-kadang kita tahu apa yang berlaku pada sahabat-sahabat yang bawah ni kan? Jadi diperlukan orang.
dan juga mungkin boleh selepas akrab care take over isu tu, kalau terlalu berat dan sebagainya, boleh disalurkan kepada pakar psikologi pula. Itu tujuan dan peran akrab care. Tuan Wila, pembawa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahir Naib daripada Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar. Okay, tentang SD policy ni, bagi sebenarnya bukan begitu mudah kita nak memberhentikan kat tangan awam ni. Dan di situ juga kita lihat masih ada peluang lagi untuk tangan awam untuk memperbaiki prestasi. Dan soalan saya, contohnya begini. Kalau prestasi itu disebabkan oleh persekitaran ataupun kaki tangan ataupun ketua jabatan, tetapi dalam proses pemerhatian itu mereka tidak boleh dipindahkan. Jadi bila tidak boleh dipindahkan tu, maksudnya bagaimana cara supaya masalah ini dapat diselesaikan? Mungkin perkara yang utama bagi yang menghadapi masalah ini, mungkin selain daripada prestasi itu disebabkan oleh kerja, mungkin persekitaran dan daripada rakan sekerja. Jadi yang inilah yang saya nak tahu dalam proses pemerhatian. Jadi mungkin dirasa atau dianggap perkara yang sama akan berlaku. Jadi peranan kepada pegawai psikologi ini dah semakin berat lah. Maknanya lagi nampaknya rambut dia kalau makin lama makin putih, maknanya ramailah staf. Contohnya staf di sesuatu jabatan ataupun UPM ni yang menghadapi prestasi yang bawah daripada 60 lah. Jadi soalan saya, bagaimana kalau kata permasalahan yang begitu? Terima kasih. Jawab sikitlah ya, betul saya serahkan kepada pegawai tuan apabila pegawai ini mesti rendah sebabkan oleh persekitaran dia, mungkin tak sesuai di sisi penempatan ataupun ketua jabatan ada niat untuk menganiaya pegawai dan sebagainya. Sebab itu saya kata tadi ada unsur kena ada siasatan. Siasatan inilah yang kita present balik kepada PPSM dan PPSM pertimbangkan. Kalau PPSM kata mempertimbangkan, kata oh benda ni memang mesti rendah sebab ketua jabatan dia memang bagi dia memang sengaja untuk bagi dia markah bawah 60%. Itu saya kata tadi, PPSM boleh mengubah suai markah pegawai, dia naikkan lebih daripada 60%. Dan kalau ada unsur-unsur penyayaan, PPSM boleh syorkan kepada ketua jabatan untuk diambil tindakan tertib ke atas PPP dan PPK. Begitu juga dengan persekitaran lah ya. Kalau pegawai tersebut ada berprestasi rendah disebabkan oleh penempatan dia ya, ketidaksesuaian penempatan dan sebagainya. Begitu juga lah ya. PPSM kalau kata memang salah sebenarnya, salah penempatan, salah buat penempatan kat tersebut, itu menyebabkan dia berprestasi rendah ya. Itu macam saya cakap tadi lah ya. Kita jalankan siasatan, bentang balik pada PPSM. PPSM akan decide ya, dia akan buat suai markah kalau sekiranya dia dapati memang tak sesuai pun dari segi penempatan dan sebagainya. So dia naiklah markah lebih dari bawah 60%, lebih dari 60%. Maka pegawai tak pergi exit dan PPSM boleh syorkan supaya pegawai diubah suaikan penempatannya. Macam itulah, dari segi siasatan awal tu yang penting. So itu ada siasatan, kena jalankan siasatan. Kenapa sebenarnya markah bawah 60%? Sebabkan apa? Sebabkan apa? Akan sekerja ke dan sebagainya. So itu ada tadi, macam saya cakap tadi siasatan tadi ada trend LMPT. Kita tengok 3 tahun sebelum ni, adakah sebelum ni dia tinggi, tiba-tiba lasik dia terus rendah. Sebabkan apa? Kesesuaian ke, tidak sesuai penempatan ke, tidak sesuai PPP ke atau PPK dan sebagainya lah. Jadi PPSM dia akan ubah sesuai dan maka dia akan naik lebih 60%. Dan kalau tak ada dari segi, kalau tak sesuai penempatan, tukar penempatan. Boleh syorkan untuk tukar penempatan dan sebagainya lah. Dan saya serah untuk dari segi Bismillah, saya rasa dah terjawab semua pun. Cuma mungkin lah, tukar sasaran dari psikologi betul saya suka. Nanti akan agak bertambah sedikit. Cuma itu perlunya support team di kalangan pegawai. Lepas tu penting akrab care tadi. Kalau psikologi ni saya rasa jumlah bilangan dia dengan nisbah yang awam tu kurang. Cuma itu kita minta dilantik akrab care yang diberi kemahiran kepada tertentu untuk bantu sebagai support. Support system kepada PBR tadi. Pertumbuhan bila kita ni dah diletak di bawah markah 60%, dia ada satu persepsi macam-macam tu. Tipulah kita tak rasa apa-apa, tipulah tak rasa tebal muka ni kan.
Tapi itu akrab kan, peranan tukar dia sangat-sangat berperanan. Tapi sekali lagi saya katakan di sini, jatuhkan di sini, PBR yang akan tuan-tuan perlui tadi, tengok pada kepada carta ahli kerja siasatan. Biasanya apa yang berlaku, siasatan saringan tu tak berlaku dengan telus. That's why bila masuk kepada PBR ni kadang aniaya dan teraniaya. Sebenarnya dia diselesaikan awal sebenarnya. Dan mungkin isu-isu, yelah tuan-tuan, janji nak kahwin dengan PBTP, lalala tak jadi. Contoh anak dia kan. Jadi, isu dia dilatih, berilah mahkamah peratus. Ini berlaku, saya bukan saya tanya. Kan? Tapi, sebenarnya dia diselesaikan awal, berdasarkan saringan itu. Tapi kadang-kadang, kita let go je benda tu macam tu sahaja. Jadi, Allah Allah. Silakan tuan-tuan puan kalau ada lagi soalan. Assalamualaikum. Nama saya Julia Hussein. Saya bertukar di RMC. Saya nak tanya, mungkinlah kaunselor boleh jawab kot. Kadang-kadang ada staff ni, dia tidak hadir bertugas, tetapi dia punch in. Kadang-kadang dia punch, dia hilang. Ataupun dia bagi password dekat orang lain tolong punch. Jadi bila kita buat laporan ketidakhadiran, tak kena sebab dia hadir. Jadi kita nak memantau kenapa dia tak hadir selepas punch tu, saya rasa sangat sukar. Nak membuktikan ketidakberadaan dia di pejabat. Jadi orang-orang macam ni, macam mana kita nak tangani masalahnya? Tapi benda ni biasanya berlaku dan dalam jangka yang masa yang lama. Bila kita tanya dia, dia tak ngaku lah. Dia kata dia punch in. Tapi dia tidak berada di pejabat. Boleh tolong selesaikan? Boleh, boleh. Saya tak boleh tolong selesaikan. Saya boleh tolong sure kan? Puan, itu tidak hadir bertugas ni tuan-tuan. Dia bukan, kalau kita ikut definisi tidak hadir bertugas tu, pegawai berkenaan perlu berada masa yang diarahkan. Tapi tak adalah pegawai tu duduk je situ, dia tak keluar-keluar bangun-bangun, tak ada. Dan definisi tidak hadir bertugas ni tuan-tuan, bukan hanya you tak punch in, punch out itu tidak ada bertugas, bukan. Ada lagi definisi tidak hadir bertugas di mana pegawai itu ponteng kerja. Ponteng di sini boleh bawa masuk sama ada 1 jam, 2 jam, 3 jam walaupun tuan-tuan punch in, punch out. You punch in, you tak ada tengah-tengah, lepas tu you punch out. Tengah-tengah tu boleh dianggap tuan-tuan ponteng. Kerana definisi tugas, kita kata pegawai perlu berada di tempat dan pada masa yang diarahkan. Jelas itu puan ? Jadi kalau pegawai punch in, lepas tu dia punch out, tengah-tengah tu dia tak ada. Tuan-tuan boleh ambil tindakan tertib ke atas pegawai atas sebab dia pun tank. Macam mana tuan-tuan nak buktikan, jangan suruh dia pakai mesin tu. Kan? You pakai, sekarang kat UPM pakai apa lah mesin tu? Online. You tukar dia suruh dia pakai punch card. Tukar dia suruh dia pakai punch card. So you boleh pantau mana dia. Tuan-tuan buat, pagi dia punch in, tengah hari dia kena punch out. Lepas tu balik lunch, dia kena punch in, balik petang dia kena punch out. Lepas tu tuan-tuan simpan punch card tu, you pegang. Jangan letak dekat sisi, you jangan letak dekat tempat dia nak punch tu. You pegang, bila dia nak punch, dia akan minta kat point. Mana punch card saya nak punch. So lepas tu tuan boleh tanya dia mana dia pergi. Kalau dia kata dia pergi hantar surat, mana buku log, mana dia hantar surat. Kalau dia kata dia hantar kereta pergi Spanko, mana kata surat pada Spanko kata dia kena hantar kereta pergi Spanko. So saya sure, jangan suruh dia pakai apa? Online. Balik pada asal lah. So kalau dia kata dia bijak, kita lagi bijak lah. Tuan tukar dia kepada kad. Kad tu jangan letak kat depan. Puan pegang. So puan penjilid dia contoh. Puan pegang. So suruh dia punch setiap masa. Dia punch pagi. Lepas tu dia nak pergi lunch, dia punch. Dia punch out. Dia balik lunch, dia punch in. Balik petang, dia punch out. Puan-puan macam tu confirm lah dia tak bonteng lagi lah. Saya boleh kata, ya, tahap kepentingan dia tu dia akan minimiskan tu. Bila dia nak punch out tu, dia akan minta kad kat puan. Puan tahu dia tak ada, puan tanya dia mana dia pergi. So itu sure saya.
Ini juga kami buat juga dekat JPA, ya. Pengawal yang posting ni, tuan-tuan, eh, dia punch in, dia kata dia punch in, dia datang. Tapi tu tengah tu tak ada. Ya, tidak hari bertugas di sini bermaksud bukan hanya you sekarang punch in, punch out. Tengah-tengah tu you tak ada, tu dianggap ponteng dan boleh juga diambil tindakan tata tertib. Kalau ada pagi je, petang tak ada, petang tu pun boleh kita ambil ponteng, you tidak hari bertugas. Sebab definasi tidak hari bertugas, pegawai perlu berada setiap masa pada masa dan tempat yang diarahkan. Kalau dia kata lain dia kena adalah kat tempat dia. Kalau dia pergi minum, pergi makan, saya terus kecap dia setengah jam, 15 minit. Bukanlah the whole day tu dia tak ada. So, ni puan tukar dia kepada punch card. Boleh tak tukar punch card? Boleh, mesin tu kita buat punch card lagi lah you boleh buat. Ya, lagi lah kita boleh. Boleh wujudkan. Yeah, so itu dia akan kurangkan tempoh dia ponteng tu ataupun mungkin dia sukar nak ponteng. Ya, yeah, sebab cakap dengan dia kalau dia tak punch in, punch out, kita akan anggap dia tidak ada bertugas. Ya, yeah, tuan-tuan eh. Tapi kalau dia mohon cuti, ya, yeah, dia tidak hadir bertugas, dia punch in, punch out, kita kata dia ponteng, tapi dia kata okey lah puan, saya nak mohon cuti. Yeah. Cuti bukan hak pegawai di mana ketua jabatan perlu luluskan cuti. Jadi tuan-tuan kalau merasakan itu sebab dia nak cuti tu, dia ponteng tu bukan sebab yang munasabah. Jadi tuan-tuan boleh tidak meluluskan cuti dia. Jadi dia akan dipotong gaji dia ikut Perintah Am 14A Bab C. So dah potong gaji dia ikut Perintah Am 14A Bab C, bawalah dia pergi datang. Walaupun dia punch in, dia punch out tuan-tuan eh. Tengah-tengah dia tak ada, boleh anggap pegawai ponteng. Ya puan eh? Saya dah menjawab soalan puan eh. Kalau pegawai psikologi nak jawab, nak tambah boleh eh. Saya bukan, saya dah tahu sikit saja. Saya kena buat. Bila buat isu berkaitan dengan hardcore dia awam, saya kategori lah hardcore, dia ada isu. Tuan-tuan kena beza, bila masuk dari polisi, dia macam puan sendiri kata, dia bukan tata tertib, tak. Kita nak memulihkan, dia ada beza. Tapi orang yang memang dah kategori memang nak sangat masuk tertib, jadi kita akan nampak dia ada simptom-simptom. Kan, degil, lawan, ada alasan kan. Dia tahu, dia ada 10 alasan yang akan susun untuk satu minggu. Auto pancit, tayar, ada orang torek, kecabut-kecabut 10, kita tahu kan. Baik, ini kongsi saja puan, ya, tolong puan. Sampai satu tahap, ada satu tempat saya pergi. PSM dia sangat proaktif. Apa dia buat tolong puan? Dia tahu, dia gunakan FaceTime call. Pegawai ni sentiasa hilang, so dia akan FaceTime ataupun WhatsApp video call. So sekarang ni, awak kata awak hantar surat, contoh eh? Awak kata awak hantar surat. Okay, sekarang ni saya call awak nanti, awak kena tunjuk 360 darjah kat mana awak berada. Serius, eh? Send location. Sampai tahap macam tu, sebab apa? Kita nampak macam leceh, saya faham. Tapi manusia-manusia begini, dia ada 1000 alasan yang dicipta untuk mereka. That's why kita kena one step ahead lah. Jadi benda-benda ni pun sampai tahap macam tu kan? Dan akhirnya manusia ni tak boleh berlakon tuan-tuan. Bila dia masuk dalam polisi selama 3 tahun contoh dia berlakon. Lepas tu kami dah fikir dia sudah loophole-loophole lain akan berlaku. Berpura-pura dan sebagainya. Manusia ni, contoh psikologi dia akhir sekali leceh tu akan keluar. Malas bangun tidur kan? Dia tak boleh selama dia berlakon untuk kekalkan bakal 60% atau naik atas 60% kan? Jadi selama 3 tahun ni dia akan ada naik jatuh. Jadi itu antara benda perkara yang berlaku. Sebenarnya bila buat exit policy tuan-puan, seorang pegawai psikologi, kaunselor yang kalau tuan-puan tengok prestasi ada beberapa bahagian kriteria tentu seperti sumbangan, seperti dia punya kebolehan, kemahiran, disiplin dan sebagainya yang secara jelas akhirnya itulah markah yang diperoleh. Jadi saya cuba nak cari dekat mana yang dikatakan kita pisahkan dia kepada dua bahagian lah. Maknanya jika dia ponteng, tidak datang tugas, terus kita ambil tindakan tertib untuk buang kerja. Sedangkan bagi saya, mereka yang berprestasi rendah ni rasanya kes tu mencil di anaya sampai 60% ke bawah. Minta sedikit penjelasan, terima kasih. Saya jawab dulu lah, Zain. Sebab sekarang ni dalam perintahan awam, kita dah ada dah tindakan tertib yang kita nak ambil bagi pegawai yang ada masalah tertib.
ini exit ni untuk pegawai yang bukan ada masalah tanda tip tau. Dia ada masalah prestasi dia. Macam kami dekat JP itu ada seorang, dia tak ada masalah tanda tip. Dia datang kerja seperti biasa, cuma prestasi dia tak capai tahap yang kita nak. Inilah laluan dia, kita bawa dia ke exit. Tapi bila pegawai itu ada masalah tanda tip, punca dia bersendirian, berpunca daripada tata tertib, berpunca daripada dia tidak hadir bertugas. Ada laluan dia untuk pegawai yang kita uruskan yang ada masalah tertib. Itu kita kena ambil tindakan tertib. Dia berbeza antara exit policy ni dengan yang ada tata tertib, tuan. Memang punca dia, punca yang utamanya adalah ketidakhadiran, iaitu masalah disiplin dia yang mendorong dia kepada berprestasi rendah. Ya. Dan ada dalam satu keadaan lain, ada pegawai yang dia memang dia tak ada masalah tak tertib. Dia datang kerja biasa, dia akur dan sebagainya, cuma prestasi dia tidak capai tahap yang kita nak. Itu yang kita bawa dia kepada exit. Itu yang membezakan sebenarnya. Sebab so, pegawai yang ada tak tertib, dia dah ada laluan dia dah. Macam saya kata tadilah, pegawai yang ada masalah kesihatan, kita tak bawa dia pergi exit. Sebab so, kita kata dia sakit juga. Itu juga yang berpunca dia berbersih rendah. Tapi kita bawa dia kepada laluan dia atas sebab kesihatan. Begitu juga dengan tak tertib lah. Pegawai yang ada tak tertib, dia ada dah laluan dia. Dah lama dah pun ada tindakan tak tertib. Kita ada. Kita dah ada jalan dia. Cuma sekarang ni ketujatan dia banyak. Dia tak nak ambil tindakan tak tertib. Dia nak hala kepada exit. Memang punca dia berbersih rendah, punca utama dia dari tak tertib. Sebab itu kita nak tahu mana punca utama dia dari tertib. So kita bawa lah dia kepada tertib. Ya, macam saya cakap tadi lah. Ada pegawai, dia tak ada pun masalah tak tertib. Dia datang kerja, dia punch, dia tak ponteng dan sebagainya. Tapi prestasi dia tak capai pun tahap yang kita nak. Itu yang kita nak bawa dia kepada exit. Itu yang patutnya dia selayaknya dapat pencen kalau kita tamatkan dia bawa exit. Saya interview sikit, Puan. Kalau macam tu, saya berpandangan bahawa jika terlibat pada sistem perusahaan kualiti, GPM sendiri kita cenderung kepada untuk mengekalkan sistem perusahaan kualiti yang cemerlang. Mungkin di situ, jika Puan kata dia tidak ada masalah disiplin, tapi prestasi rendah. Okey, mungkin saya lihat dari segi perancangan, pelaksanaan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia itu sendiri. Dari segi dia punya kompetensi dan infrastruktur, mungkin di situ kita lihat pihak pengurusan perlu lihat sebelum dia refer kepada. Sebab bila saya nampak ni proses yang panjang sangat, bukan dari segi bahasa tak baik, kita wasting a lot of time. Mungkin kita lihat semula dari segi perancangan, pembangunan sumber dan pengurusan sumber itu sendiri. Betul, saya setuju. Memang lambat nak bawa exit ni. Sebab dia ada satu tahun. Kan saya kata tadi kan, mula-mulanya kita cadang 6 bulan sahaja untuk tempoh pemerhatian, untuk kita pulihkan pegawai. Tapi kita dah engage dan equipped semua, memang tidak bersetuju lah. Kita stick lah sebagai satu tahun tu. Tapi memang itu pun saya setuju dengan Cik Razak tu. Memang dah ambil masa yang lama Cik Razak untuk tamat. Saya pun, kita dekat JPA pun setiap kali kita kena lapor kepada KSN. KSN nak tahu berapa ramai, kena tamai dan sebagainya. Tapi itulah yang kita perlu. SOP ni sekarang tu memang itu. Memang kena tempoh pemerhatian tu satu tahun. Tamat tempoh pemerhatian satu tahun baru kita boleh tamatkan. Cuma yang kita nak clear cut dekat saya jelas di sini, pegawai yang tertib memang kita bawa kepada tertib, dan pegawai yang ada masalah prestasi sahaja yang kita akan bawa dia kepada exit policy. Saya ingat beginilah, dia punya mungkin sahabat saya, saudara Razak. Saya ingat dia punya pengertiannya begini. Kalau biasanya kalau kata staff yang ada bermasalah, dinasihatkan berhenti. Tetapi masa nasihat berhenti itu, dia mengikut kenisilah proses-proses itu. Akhirnya dia berhenti, dia akan mendapat manfaat apa yang sepatutnya dia dapat. Jadi inilah dia katakan exit policy ini. Tetapi sebelum nak ke exit policy, dia akan buat nasihatan dan sebagainya lah. Ini ya. Dan berlainan pula yang lagi satu tadi. Yang lagi satu mungkin tindakan tata tertib lah, yang sangat berbeza, dan mungkin hukuman-hukuman yang dikena itu mungkin contohnya diberhentikan kerja dan sebagainya lah. Dan bagi pandangan saya, exit policy ini sama macam apa yang saya cakap tadi lah. Mungkin dinasihatkan berhenti,
Tetapi sebenarnya polisi ini dia akan buat siasatan dulu berdasarkan kepada prestasi setahun. Saya ingat yang saya faham. Okay. Saya nak sedikit dengan Cik Razak. Saya pula pemahaman saya. Maksud Cik Razak, mungkin dari sudut pembangunan sumber manusia dalaman itu sendiri yang menyokong kepada prestasi pegawai, keperluan-keperluan khas yang diperlukan oleh pegawai misal. So, saya rasa ini bersifat warga lah, yang perlu kita sama-sama lakukan lah, kan, untuk bantu pegawai tersebut. Jadi jelas eksekusi bukan bersifat menghukum tapi memulih. Dan cuma dalam isu-isu tertentu barangkali nak dengar pasal pegawai-pegawai ni disebab dia memang dah tak boleh nak buat. Kita dah hantar pada intervensi perkembangan diri tadi. Memang dah tak boleh nak buat. Jadi mungkinlah kita kena buat adjustment dari kadangan tempat dia bekerja, bertugas. Sebagai contoh, sekadar contoh sahaja. Pegawai kalau kali